Thank you.
gagasa, cita dan asa. Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja. Harmoni ilmu serta langkah hening dan suci, saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya. Karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa menjadi yang utama. Cita dan asa, Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja. Harmoni ilmu serta langkah hening dan suci, saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya. Karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa menjadi yang utama. Enggak apa-apa. Kan itu aku mau nanya set kamera, kamera tuh mau ngimba kita ya. Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja. Harmoni ilmu serta langkah hening dan suci, saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya. Karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa menjadi yang utama. Muntazah cita dan asa, Islam iman
sinarnya, cetak pemimpin bersahaja. Harmoni ilmu serta langkah hening dan suci, saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya. Manusia utama, abdikan jiwa raga. Kalau si Alif ini nggak ngatakan ini mencari semua cita. Kalau di sini lumayannya udah harga satu, udah ada Cambridge-nya. Menjadi yang utama. Itu ada bidan mahal. Kita bilang dari ini, paling sekarang bisa jadi 35-an itu kalau masuk. Nah itu, gurunya udah senior, tapi nggak ada Cambridge-nya. Tes, tes, tes. Orang. Bisa dengar? Yes, clear, ma'am. Clear. Oke, siap. Yeah.
Kok gak bisa, Bun? Masa gak bisa? Bisa. Ya, ini SMP. Aduh, naskah mama gak bisa kebuka. Thank you.
kuasa. Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja. Harmoni ilmu serta langkah hening dan suci, saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya. Karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa menjadi yang utama. Cita dan asa, Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja. Harmoni ilmu serta langkah hening dan suci, saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya. Karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa menjadi yang utama. Ya, so. Jadi habis survei pra MOU, di pra MOU setelah investor menyetujui dan ACC, maka dipersiapkan landing account sebagai syarat finansial. Ya, sudah 90 orang yang join. Hendra. Ini di-mute kan ya kalau gini? Anaknya di ini fotonya kenapa bisa diganti? Ini bisa. Maaf ya Mama, itu ya ikut lagunya kayaknya ya. Nyanyain ya. Assalamualaikum. Ya, bisa dimulai sekarang? Silakan Bu Kitty. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sore ini? Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Selamat datang di webinar parenting bersama Dr. Aisyah Dahlan dengan topik keluarga cerdas bahagia di masa pandemik. Saya Kitty Feliciana, insya Allah akan menjadi MC pada hari ini. Semoga acara webinar ini berjalan lancar ya. Oke. Okay. Ini kayaknya sudah ada sekitar hampir 100 yang join, tapi kita mengharapkan lebih banyak lagi hari ini ya. Tapi sambil menunggu peserta webinar lainnya hadir, yuk kita simak sebentar ya informasi dari kakak kelas kita, SMP Mumtazah Islamic School.
tentang pendaftaran murid baru. Insya Allah informasi ini berguna bagi orang tua yang putra-putrinya akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Gimana Ibu Rahma? Kita sampaikan informasinya ya. Ini berikut videonya. Silakan. Ya, siap. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, mohon waktunya sedikit. Kita dari SMP, tim SMP ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan PPDB. Nah, sebelumnya, oh ya, sebentar, Bunda Kitty, mohon kita dibolehkan share screen, Miss Lili juga, itu Miss Lili. Oh ya, Miss ya, saya silakan, bisa. Okay. Ya, bisa. Jadi sebelum kepada apa sebelum informasi kita, kami share, kami ingin memperlihatkan dulu mungkin bagi Bunda Ayah Bunda belum mengenal atau belum pernah naik ke lantai 3. Jadi kita bicara sedikit ya tentang sekolah kami. Ya, silakan Miss Lili, terima kasih Miss Lili. Miss Lily, is there any music? Something wrong ya, ada kesalahan kah? Oke, ya nggak apa-apa. Ini yang kami tampilkan adalah beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah. Mungkin ada sedikit, paling tidak ada perbedaan ya sedikit ya terhadap dengan anak-anak MI yang di beberapa momen adalah sama, yaitu Mumtazah Islamic Festival dan Happy Week. Dan juga ada beberapa jenis lomba yang kita lakukan. Nah, ini sepertinya ada masalah dengan ininya, kayaknya audionya ya, Miss Lili ya, tidak ada musiknya nih. Oke, jadi kita saksikan dulu saja ya, Ayah Bunda ya. Oke. Miss Lili, ini rupanya testimoninya belum kedengaran suaranya. Is it something wrong, Miss Lili? Coba dicek dulu. Mohon maaf, Ayah Bunda. Ini sepertinya ada kendala. Halo, cek. Ada suaranya nggak? Iya, suara Miss Lili ada. Suara videonya belum keluar. Oke. Belum ada kedengaran suara ya, Miss Lili? Oke, share screen-nya harus checklist sound katanya Miss Lili. Coba, mohon maaf Ayah Bunda, mohon maaf Mr. Halimi, Pak Abi Sodik, dan lainnya. Cek apa, Miss? Itu tadi apa? Checklist sound-nya mungkin. Yang mana ya, Miss? Okay. Halo? Halo? Iya. Heeh.
Oke, baik Miss, sepertinya videonya sudah tidak bisa ditayangkan, tapi nggak apa-apa, saya share screen aja dari ini ya, keterangan saya saja. Oke, sebentar. Oke, baik. Mohon maaf Ayah, Bunda, Mr. Halimi dan Abi Sodi, dan juga para ketua dan PTA dan jajarannya, mohon maaf. Baik, saya share saja sedikit informasi untuk PPDB dan beberapa kegiatan SMP yang akan saya tampilkan di screen ini ya. Oke, okay. Ya, apakah bisa dilihat dari sana, teman-teman? Oke, okay, sebentar. Ya, kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP akan sedikit memberikan informasi terkait dengan PPDB yang ada di SMP. Sebelumnya kami akan tayangkan sedikit ya tentang apa saja yang kita lakukan di SMP. Mohon izin Abi Sodik, mohon izin Pak Halimi, Bunda Astrid, Bunda Kitty, dan juga ada Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Terima kasih jajaran MI kami diberikan waktu sebentar. Ya. Oke. SMP Mumtazah sudah 4 tahun ini berdiri dan ketika pandemi ini sepertinya alhamdulillah kita sudah siap, misalkan memang harus new normal, artinya dari sisi sekolah kita sudah menyiapkan juga beberapa protokol kesehatan yang seperti saya tampilkan di sini dengan adanya beberapa chamber dan juga kita tetap jaga social distancing-nya. Ya Bunda. Dan ini info lagi, ini sebetulnya lanjutan dari info yang harusnya ada di video, tapi mohon maaf ada kendala. Setiap hari Selasa dan Kamis, seluruh ruangan di sekolah itu disemprot disinfektan ya, supaya kita tetap insya Allah terjaga kebersihan dan kesehatannya di sini, jauh dari virus yang kita sedang kita alami ini ya, pandemi ini. Nah, ini semua ruangan dari lobby, hall juga, lalu ke setiap ruangan. Nah, ini di ruang kelas, dan juga ini ruang science lab, dan sport sepertinya banyak Bunda, tidak hanya ini, ada tenis meja, ada karambol, dan beberapa permainan. Lalu, di long distance learning sekarang ini LDL kita menggunakan platform Google Suite, yaitu Google Classroom dan juga Google Meet. Google Meet-nya ada di sini ketinggalan, lalu ada Line, ada video call pakai Google Duo dan juga Zoom. Jadi semua ini kita padukan sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang sehari-hari dipakai lebih banyaknya adalah Google Meet-nya dan Google Classroom. Nah, pembelajaran di kita dimulai selama online ini dimulai dari jam 7.30 sampai jam 11.30. Nah, setiap
minggu genap dan ganjil kita bedakan dengan adanya live ataupun penugasan saja. Tetapi untuk penugasan pun kita tetap harus bertegur sapa dulu untuk membuka pelajaran, setelah itu menjelaskan dan meninggalkan tugas, seperti itu. Jadi tetap harus bertegur sapa dulu dengan anak-anak. Lanjut, inilah beberapa foto ketika belajar di Google Meet. Nah, kemarin kita tetap awal ini perdana kita mengadakan graduation dengan secara virtual dengan tema The Chosen. Memang saat itu sepertinya ya kitalah yang terpilih ya untuk melakukan perdana virtual graduation dengan upaya yang sangat luar biasa, gabungan dari tiga level ya, semuanya berupaya untuk berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Lalu inilah sebagian foto dari acara graduation kita di bulan Juni kemarin. Lalu lanjut, ini juga foto mereka dengan membawa ijazah dan juga medal dan apa selendangnya ya, ini bersama kedua orang tua. Ini juga. Lalu ada apa sajakah di kegiatan di Mumtazah SMP? Kita ada matriculation classes and club, yaitu yang diperuntukkan untuk klub adalah bagi anak-anak yang mungkin sama ya dengan MI, anak-anak yang memang sudah sangat berbakat pada bidang-bidang tertentu, kita bantu lebih maju lagi. Untuk yang matriculation adalah pelajaran tambahan ketika selesai mengikuti tes akademis masuk Mumtazah, masuk SMP Mumtazah, masih dirasa kurang dari KKM yang distandarkan. Nah, akan untuk mengejar ketinggalan itu kita membuka kelas matrikulasi. Ya, ada tiga bunda, ayah bunda, matrikulasi bahasa Inggris, matrikulasi matematika, dan matrikulasi baca Quran. Karena intake kita tidak hanya dari alumni MI Mumtazah, terbuka untuk semua, pastinya sangat bervariasi kemampuan awalnya anak-anak. Untuk itu kita antisipasi dengan membuka kelas matrikulasi. Selanjutnya ada ekstrakurikuler activities yang memang sebagian besar pada saat pandemi ini masih tutup. Nah, tetapi kita buka, kita mencoba membuka untuk tetap melanjutkan aktivitas yang sudah ada dan sudah terbentuk sangat baik saat itu adalah basketball, sinematografi, dan juga saman. Bertiga ini tidak dikenakan pembayaran. Jadi memang ini kita sangat ingin melanjutkan dengan hanya sisa baru berjalan 2 bulan ini. Alhamdulillah masih banyak yang memang mau ikut, walaupun memang kita lakukan secara online. Nah, ada kelas performance. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Di kelas performance ini adalah suatu upaya sekolah untuk berusaha membangkitkan soft skill-nya anak-anak yang biasanya anak-anak remaja memang sudah sangat apa ya, mungkin rasa malunya malah lebih besar ya, sehingga tidak mau tampil, takut, tidak pede gitu ya. Nah, jadi kita bantu dari yang kecil dulu adalah kita harus bisa menampilkan sesuatu dari kelas ya. Contohnya pada saat perayaan Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional, setiap kelas mendapatkan giliran untuk mengadakan suatu acara dengan bekerja sama dengan guru dan dengan walas, dan juga walas bekerja sama dengan PTA. Nah, di sini peran anak-anak untuk menentukan kepanitiaannya, lalu bicara menentukan hadiah kalau memang mau adakan lomba, itu semua dibahas atau didiskusikan oleh anak-anak di kelas tersebut menjadi satu panitia seperti itu. Ada small dan big field trip. Small field trip seperti biasa ayah bunda, yaitu pulang 1 hari. Kalau big field trip adalah kita menginap, karena kita sudah di level SMP, kita menginap tetapi dengan tidak menghilangkan semua kegiatan yang bersifat keislaman ayah bunda. Ya, seperti ya kita tetap
membuka acara sholat bersama maghrib, isya, lalu ada tausiah, lalu malamnya kita minta untuk sholat tahajud, dan setelah itu pagi-pagi kita olahraga, sholat subuh dan olahraga, mengunjungi tempat-tempat yang disebut edu trip ya, seperti tahun kemarin kita pergi ke Sarongge untuk melihat peternakan peternakan ulat sutra. Nah, selanjutnya ada language program, ini yang memang kita upayakan untuk tetap bisa mengakomodir atau meminta anak-anak atau melatih anak-anak untuk bisa bahasa Inggris. Ya, dan selanjutnya final project yaitu kita melakukan perjalanan ke luar negeri begitu mereka di kelas 9 yaitu untuk tujuan tukar budaya. Ya. Lalu ada student council adalah kegiatan OSIS. Nah, inilah matrikulasi yang ada Ayah Bunda yang seperti tadi saya sebutkan. Lalu inilah salah satu contoh perayaan Islamic Day dengan adanya Maulid Nabi dan juga perayaan HUT RI dan tahun baru Hijriah yaitu dengan mengadakan lomba azan, lomba membuat masker dan juga lomba membaca proklamasi. Ya. Oke, okay. Ya. Ini selanjutnya kegiatan-kegiatannya. Terima kasih. Sampai sinilah OSIS juga ada. Ya. Nah, ini PPDB-nya Ayah Bunda, silahkan disimak. Ini adalah program dari kami dengan memberikan diskon up to 10 juta yang ada hanya di bulan November. Jadi mungkin Ayah Bunda yang punya anak memasuki usia SMP, silahkan menghubungi kami dengan ada linknya di chat nanti. Seperti itu. Dan selanjutnya, inilah link pendaftaran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dari PPDB yang ada di Mumtaza, itu akan di-share juga linknya di chat, mungkin yang Ayah Bunda bisa lihat, itu di sana bisa mengetahui dengan jelas, lebih jelas lagi isi dari PPDB kita dan semua hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar di SMP Mumtazah. Ya, seperti itu saja waktu yang diberikan untuk kami. Ini sudah sangat terima kasih karena kita bisa bertemu dengan para orang tua murid SD atau MI Mumtazah. Terima kasih Bunda Kitty, terima kasih Bunda Asrid, Mr. Halimi, dan semuanya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Silakan Bunda Kitty, cukup dari kami. Ya ampun. What's going on? Nanti di akhir acara akan ada foto bersama. Jadi jangan lupa mic-nya di mute dan saksikan webinar ini dari awal sampai akhir. Oke, okay. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Direktur Mumtazah Islamic School Bapak Dr. Ahmad Sodik MA, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Mumtazah Islamic School Mr. Ibnu Mulyana, yang terhormat Kepala Sekolah MI Mumtazah Islamic School Mr. Halimi, yang terhormat Kepala Sekolah RA Mumtazah Islamic School Miss Pungki, dan yang terhormat para guru Mumtazah Islamic School, selamat bergabung ya Miss dan Mister, dan yang terhormat Ketua PTA MI Mumtazah periode 2019-2020, Mom Asrid Wanita. Dan yang saya sayangi tentu saja para orang tua murid Mumtazah Islamic School dan yang terhormat tamu istimewa kita pada hari ini, pembicara webinar kita yaitu Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Selamat datang kembali ya Ibu Dr. Cantik. Alhamdulillah bisa kembali mengisi di sekolah kami yang tercinta ini. Nah, pada kesempatan ini, kita bisa berkumpul di ruang Zoom demi masa depan anak-anak kita. Saya akan membacakan sekilas rundown acara webinar kita pada hari ini. Akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran
dan Sari Tilawah oleh siswa MI Mumtazah. Kemudian akan ada beberapa kata sambutan dari Direktur Mumtazah Islamic School, Bapak Ahmad Sodik. Kemudian ada kata sambutan dari Ketua PTA Mumtazah, Mom Astrid Wanita. Kemudian kita akan langsung ke webinar bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, sebelum kita masuk ke acara pertama, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada host, kami persilahkan. Baiklah, mari kita lanjut ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abkari Adlan dari Ibnu Tufail dan Sari Tilawah oleh Kaisha Aina dari Year 4 Fatimah. Silakan, kami persilakan kepada Abkari dan Kaisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktharun wa qalu nahnu aktharu amwalan wa awla
bi mu'adzabin. Qul inna rabbi yabasutur rizqa liman yasha'u wa yaqadir. Walakinna aktsaran wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man aman illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu fa ulaika lahum jazaa'ud di'fi bima amilu aminun sadaqallahul azim. I seek refuge in Allah from syaitan, the rejected one. In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. And we did not send into a city any warner, except that its affluence said, indeed, we in that with which you are sent are disbelievers. And they said, we are more than the believers in wealth and children, and we are not to be punished. Say, indeed, my Lord extends provisions for whom he wills and restricts it. But most of the people do not know. And it is not your wealth or your children that bring you nearer to us in position, but it is by being one who has believed and done righteousness. For them, there will be the double reward for what they did, and they will be in the upper chambers of paradise, safe and secure. Truth what he say, Allah, the most magnificent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Fkari dan Kaisa. Baik, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Direktur Mumtazah Islamic School, Bapak Ahmad Sodik. Kepada Bapak Ahmad Sodik, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, haqqa hamdi hamdan hamidin. Ahmadu syukran di jami'i ni'ami wa mazidih. Wa salli wa sallim wa ala nabiyil karim. Habibina wa syafi'inu wa kurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pembicara kita pada webinar sore hari ini, Ibu Dr. Aisyah, Ibu Dr. Aisyah Dahlan, para kepala sekolah, kepala SMP Mumtazah Islamic School, Master Ibnu Mulyana, kepala MI Mumtazah Islamic School, Master Halimi, dan kepala RA Miss Pungki, serta yang hari ini punya gawe dan sangat istimewa saya kira para bunda PTA, wabil khusus pada ketuanya, yakni Bunda Astrid Yuwanita, yang telah sangat membanggakan menghadirkan webinar ini dan menghadirkan pembicara yang signifikan ya untuk bisa memberikan ilmu yang mudah-mudahan bisa memberikan penyegaran di masa pandemi COVID ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, seluruh orang tua dan hadirin yang hadir di webinar ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan keberkahan. Saya selaku Direktur Mumtazah Islamic School menyambut sangat bahagia momen ini karena ini menjadi penanda bahwa PTA itu tidak hanya pandai berorganisasi dalam artian membuat acara-acara yang sifatnya non-akademis, tetapi hari ini PTA ingin menampilkan bahwa beliau-beliau ini juga sangat bagus di dalam mengorganisir kegiatan yang sifatnya akademis. Tentu menjadi poin yang sangat sangat membanggakan untuk kami di Mumtazah Islamic School. Memiliki orang tua-orang tua yang sangat memahami pentingnya pendidikan, apalagi tema yang dipilih, tema yang sangat menarik, ya, cerdas dan bahagia di masa pandemi. Ini poin, saya kira poin yang semua orang ingin mengejarnya. Terus terang saja, Mumtazah meskipun berada di dilema yang cukup cukup berat ya, karena pandemi COVID-19 harus membuat menggeser semua paradigma pembelajaran yang semula berbasis kepada sekolah, sekarang harus harus LDL semuanya, long distance learning semuanya, dan semua harus kita rubah. Tentu tidak mudah menghadirkan joyful learning dalam kondisi yang long distance learning, tetapi guru-guru kita coba untuk bisa tidak kehilangan kontekstual teaching learning-nya di dalam menyajikan kontennya, tetapi tetap di dalam joyful learning. Walaupun tentu saja dalam prosesnya ada sedikit banyak problem yang dihadapi, dan itu alhamdulillah dengan kerjasama dan saling pengertian dengan seluruh bunda dan wali murid itu bisa teratasi dengan baik. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik. Tentu saja kita tetap berusaha, baik di RA, di MI, di SMP, wabil khusus yang di MI, itu untuk tidak bermain-main dalam persoalan membangun kualitas peserta didik kita. Betapapun kita melihat banyak sekolah yang pandemi ini membuat mereka tidak kehilangan cara untuk bisa mendidik anak didiknya, tetapi Mumtazah saya kira terus berinovasi untuk bisa melahirkan sebuah sistem yang bisa memberikan paduan program yang tetap bisa mengawal proses mencerdaskan anak-anak didik kita. Tentu kita tidak ingin anak-anak didik kita ini kehilangan waktu dan momen di dalam usia dan kehidupan mereka. Apabila kita terlambat menyajikan, tentu nanti Ibu Dr. Aisyah Dahlan akan lebih jelas menjelaskan itu. Ada masa peka yang kalau kita tidak ambil, maka masa peka itu akan hilang. Maria Montessori menjelaskan tentang hal itu. Tetapi Mumtazah selalu mengawal dua poin yang tema ini angkat hari ini. Kita kepingin anak-anak kita cerdas, tetapi cerdas itu kita letakkan pada apa yang Rasulullah telah ingatkan. Al-Kayyisu
man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa orang cerdas? Maka sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul kemudian menjawab, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghinakan nafsunya untuk tidak terjebak dalam kehidupan dunia yang sementara, tetapi dia mampu merancang kehidupannya untuk sukses sampai di alam baganya, sampai nanti di akhiratnya. Tentu orang pinter itu akan terukur dengan seberapa dia akan merancang kesuksesannya. Kalau orang bisa sukses 50 tahun, tentu kalah dengan orang yang bisa merancang sukses 70 tahun. Tapi orang yang sukses hidup di dunia, tidak ada artinya kalau nanti masuk di alam baka dia sengsara. Maka orang yang sukses itu adalah orang yang bisa sukses sampai akhiratnya dia sukses. Karena itu Mumtazah memberikan senjata dunia, tapi Mumtazah juga memberi senjata akhirat. Karena kita ingin anak-anak kita itu cerdas sampai akhirat nanti. Tidak cuma cerdas di dunianya saja. Begitu juga ketika kita ingin anak-anak kita bahagia. Tentu tidak ada artinya kalau dia bahagia hanya di dunia, tapi kemudian dia harus nelangsa di akhiratnya. Maka bahagia pun kita merujuk pada surat Al-Mu'minun ayat 1-8 yang sangat panjang Allah menjelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang bahagia itu kata Allah adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Orang-orang bahagia itu adalah orang-orang anil lagwi mu'ridun yang tidak pernah tertarik pada sesuatu yang tidak bermakna. Orang-orang bahagia itu adalah orang yang tidak bisa terjebak dalam hoax. Orang bahagia itu adalah orang yang mampu mengenali hal-hal yang sifatnya substantif dan esensial. Kita kepingin anak-anak kita seperti itu. Orang bahagia itu adalah orang yang mampu berbagi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang menjaga amanah. Orang yang bahagia itu orang yang menjaga harga dirinya. Orang yang menjaga sholat-sholatnya dan seterusnya. Tentu konteks ini kita bangun supaya anak-anak bisa bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tentu saya tidak punya waktu banyak kecuali hanya untuk memberikan kata sambutan. Mudah-mudahan nanti Dr. Aisyah Dahlan bisa memberikan hantaran yang jauh lebih bagus, terutama dalam perspektif psikologinya, bagaimana membuat anak-anak ini cerdas dalam tekanan pandemi, belajar di rumah, tapi tetap santai, tetap bahagia, tapi tetap bisa mencapai optimalisasi perkembangan psikologi kognitif, afektif, psikomotornya. Saya kira ini dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada para ibu-ibu PTA yang sudah menghadirkan webinar ini, wabil khusus kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang menjadi pembicara kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Sodik. Selanjutnya kami persilakan Mama Astrid Wanita sebagai Ketua PTMI Mumtazah periode 2019-2020. Silakan Mama Astrid. Makasih Mam Kitty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya untuk para orang tua murid baik dari MI, RA, dan SMP. Keluarga besar Mumtazah semua yang ada di sini, yang terhormat Direktur Mumtazah Abi Sodik, yang terhormat Kepala Sekolah MI Mr. Halimi, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Mr. Ibnu, dan yang terhormat Kepala RA Miss Pungki. Dan juga para guru dan staf Mumtazah, serta para orang tua yang sangat kita cintai. Dan juga yang pasti, jangan bosan, selamat datang Kak Isa, sudah berapa kali diundang ke sini dan selalu mau menyempatkan untuk datang walau waktunya sangat mendadak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas berkat kasih dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul sore ini habis hujan sambil ngopi untuk ngedengerin ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Hanya sedikit aja, tidak terasa pandemi sudah lebih dari 8 bulan. Selama 8 bulan ini pasti ada aja suka-dukanya. Ya, kalau sukanya insya Allah banyak ya, pasti ada quality time dengan keluarga, jadi lebih lama, jadi tahu gimana biasanya si ayah, si anak, si ibu. Jadi itu pasti senang dinikmati. Tapi pasti bosan juga lama-lama. Pasti jadi emosi, jadi jenuh,
Jadi akhirnya kadang-kadang ya suka capek juga. Nah, melihat kondisi seperti ini, saya PTA dan teman-teman yang ada di dalam PTA ini berinisiatif untuk memberi refreshment untuk para orang tua, para staf guru serta anak-anak semua agar kita bisa tetap menikmati rasa bahagia bersama keluarga walau lagi pandemi, lagi lockdown dan lagi semuanya kondisi sangat terbatas ini. Sebagai info saja, selama pandemi memang tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan. Namun kami merasa salah satu kegiatan yang cukup penting ini adalah dengan mengadakan webinar yang alhamdulillah sudah hampir 200 ini pesertanya. Mudah-mudahan keep coming ya selama sembari Bu Isa nanti kasih webinar ini. Nah, kami berharap PTA dan sekolah tidak melihat pandemi ini sebagai rintangan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi orang tua, anak-anak, serta guru dan staff. Namun tentu saja kita juga selalu berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir, agar anak-anak bisa kembali beraktivitas seperti semula, dan orang tua juga bisa aktif lagi seperti semula tanpa perlu minum pil sabar atau ekstra kopi supaya nggak emosi jiwa ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama Strip. Yuk kita mulai aja ya. Langsung ke Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Bagaimana sih membina keluarga cerdas dan bahagia di masa pandemi ini? Nah, kami persilahkan ya kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu Kipi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Mumtazah Islamic School, Bapak Dr. Ahmad Swadik MA. Terima kasih sambutannya, Pak Ahmad Swadik, Masya Allah. Senang banget saya bisa ketemu walaupun lewat virtual. Alhamdulillah saya sempat, Pak, ke Mumtazah, Alhamdulillah. Bu Astrid juga yang ngajak ke sana, Alhamdulillah. Lihat sekolahnya bagus, bersih, rapi, Masya Allah. Dan sore hari ini, terima kasih juga buat para kepala sekolah, MI, SMP, dan RA. Betul ya, begitu ya? Dan para Bapak Ibu Guru, para orang tua yang hari ini hadir ya. Baik. Ya. Dan tadi betul Mom Astrid bilang bahwa kita ini sudah 9 bulan ya. 9 bulan kita di rumah. Saya juga di rumah lama banget ini 9 bulan terus enggak bisa jalan-jalan juga dengan penuh kesadaran harus di rumah kan gitu ya. Terima kasih dan adindaku Astrid, alhamdulillah. Memang betul Pak Sodik, Mom Al ini cak-cak banget ini. Bisa dapat sore-sore acara hari ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik, dan hari ini saya juga mau cerita sedikit tentang otak manusia, tubuh manusia. Jadi saya mau izin nanti kita presentasinya dibantu dengan slide-slide ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini dia nih, keluarga cerdas dan bahagia di masa pandemi COVID-19. Dan saya yakin semua ayah bunda yang hadir sini sudah melewati ini semua ya. Sudah teruji, bayangkan hampir 1 tahun loh. Ya, mungkin di awal-awal yang kita kaget sekali ya. Tapi tadi juga Mom Al, ya adindaku Asrid juga bilang ya, bahwa ada hal-hal yang kita juga rasakan dan pikirkan saat ini. Jadi kalau ditanya apakah ada perasaan dan pikiran Anda yang tidak nyaman saat ini, ya, terutama mom ya, terutama ibu. Ya, pasti tentunya ada ya. Ya macam-macam ada, kesal, marah, takut, sedih, jengkel, bosan, pokoknya enggak enak. Ya. Dan ini memang lazim saja sebetulnya dari ilmu psikologi atau ilmu neuroscience. Kenapa? Karena memang semua emosi ini Allah desain ada di diri kita. Ya. Sehingga satu saat ketika sedang begini, ya kadang kita sering juga tuh dapat arahan atau dapat nasihat dari teman-teman, jangan menyerah ya, kan gitu ya. Atau semangat ya, kan gitu. Atau ada nggak boleh mikir negatif, kan gitu ya. Terus ada yang bilang juga, kamu bisa melaluinya kok, kan gitu. Atau kemudian ada nasihat, ambil hikmahnya aja, gitu.
tentu ini semua nasihat atau motivasi-motivasi dari sekeliling kita yang membuat kita sebetulnya ya jadi penuh harapan kembali ya. Tapi tentu kadang-kadang pada saat sedang capek banget, bosan banget ya, semua motivasi ini nggak bisa keterima. Tidak bisa diterima itu ya. Kita ada sikap denial terhadap semua motivasi ini ya, dan itu ada pada kita ya, termasuk juga anak-anak. Apalagi anak-anak yang masih kecil, yang belum pandai mengenali emosinya, belum pandai mengenali bagaimana cara-cara mengatasi perasaan-perasaan yang seperti tadi ya. Makanya nggak heran anak-anak ada ya, "Bunda, aku bosan," kan gitu. Atau, "Bunda, aku capek. Bunda, aku nggak ngerti." Iya loh, nanti kalau udah kayak gini bundanya tambah nggak ngerti juga. Ya, "Bunda, aku kesel," gitu. "Dan Bunda, aku lapar." Apalagi anak laki-laki ya. Nah, ini juga muncul pada anak-anak ya. Kita aja yang sudah dewasa seperti ini, yang harusnya secara emosi sudah lebih pandai mengatasinya ya, itu juga muncul perasaan-perasaan, apalagi anak-anak ya. Jadi kalau ditanya, bolehkah orang tua capek atau anak capek dan bosan ya, sebetulnya kalau ditanya boleh ya, boleh sebetulnya, boleh aja. Tinggal kalau kita sudah tahu bahwa saya capek dan bosan, bagaimana ngatasinnya kan gitu. Ada ibu-ibu yang tadi kata Mom Astrid ya, "Ayo ngopi." Ah, itu saya setuju banget itu. Ya, apalagi kopi yang dibikin Mom All ini enak banget. Saya selalu tuh stok ada di kulkas ya, boleh ngopi. Atau mungkin ada yang capek mau tidur. "Ayo sok atau silakan tidur aja dulu." "Ah, saya mah kalau capek harus minum air putih." "Ayo silakan." Ya, silakan. Apapun itu ya, sisakan atau sisikan waktu me time kita. Dan anak juga ya harus ada me time-nya kan gitu. Tinggal nanti kita belajar lebih dalam ya tentang cara-cara yang sudah diajarkan Al-Islam pada kita. Tapi bahwa kita capek, kita bosan itu sangat-sangat lazim dan boleh aja gitu. Karena kalau kita pada saat anak capek, bosan dan kita marahin dia, tambah parah nanti. Ya. Baik, sebetulnya apa sih yang membuat orang tua itu capek ya? Yaitu tadi kurang mengerti bahan pelajaran ya. Tadi Pak Ahmad Shodik juga mengatakan bahwa sekarang memang kondisi sekarang efektifnya itu ya LDR kayak gini gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Kemudian apalagi ini anak terlalu banyak tugas ya. Jadi kita ikutan juga jadi banyak tugas, apalagi kalau anak yang masih kecil ya. Kemudian fasilitas gadget, sinyal dan pulsa ini kadang-kadang juga ya, entah sinyalnya kah, entah ya macam-macam lah ini. Ini juga satu hal yang membuat kita kadang-kadang orang tua ya darah tinggi katanya ya. Ya darah tinggi. Dan tidak tahu gaya belajar anak. Ini paling sering. Paling sering. Jadi ada anak kalau lagi belajar daring atau belajar online kayak gini, terus dia sambil main-main gitu ya, enggak merhatikan gurunya mengajarkan, itu orang tua panik gitu. Padahal bisa saja itu gaya belajar. Ya. Memang semua indera kita ini bisa menangkap informasi. Tapi dari semua indera ini ada persarafan yang lebih dominan. Ada anak kalau diajarkan dia ngelihat ke depan. Harus lihat gurunya, harus lihat tulisannya. Itu kemungkinan besar saraf di matanya itu lebih peka, lebih dominan untuk menangkap informasi. Makanya disebut gaya belajar visual kan. Ada anak matanya nggak lihat gurunya, tapi dia begini gitu. Telinganya yang dia kedepankan. Nah, itu namanya gaya belajar auditori. Ada anak juga sistem saraf tangannya itu lebih kuat kalau dia gerakkan, baru informasi masuk. Makanya sambil dengarkan webinar tangannya gerak-gerak, main-main, mainan lah. Entah squeezy kah, entah main yoyo, entah apa saja yang dia lempar. Ada yang kakinya, saraf kakinya itu lebih peka. Maka dia bawalah itu gadgetnya sambil naik turun, jalan kanan kiri. Justru dengan begitu ya informasi yang disampaikan masuk di dalam otaknya. Jadi ini yang kadang-kadang orang tua tidak tahu gaya belajar anak. Udah tahu aja kadang lupa. Kenapa? Karena memang gaya belajar ini kan baru-baru saja ya, dekade-dekade terakhir ini ditemukan. Dan alhamdulillah sekarang banyak Bapak Ibu guru yang paham, yang tentu orang tua juga pasti paham tentang gaya belajar ya. Kemudian apalagi kurang paham perasaan dan kondisi anak. Ya, kita merasa anak pantang bosan, anak pantang capek. Itu tentu ya tidak fair. Kita aja capek kok.
kita aja bosen kok ya. Jadi kita pahami lah perasaan mereka ya. Bahkan bisa jadi dia lagi sakit. Anak tuh demam sedikit aja itu udah sulit, semua sistem saraf itu terblok. Sulit untuk menerima informasi, makanya dialah muncullah dia ya cengengnya lah, ya merajuknya dan sebagainya. Coba dicek deh. Minimal periksa gitu, demam enggak ya? Ya, periksa ya kepalanya lah, badannya dan sebagainya gitu, atau ada hal-hal yang enggak enak, lehernya enggak enak walaupun demamnya enggak tinggi. Itu biasanya kalau demam enggak tinggi itu bakteri kan. Ya, leher enggak enak nelen atau hidungnya tersumbat, itu perlu kita cek semuanya, ya. Dan apalagi kitanya yang terlalu penat, terutama mom ya. Apalagi mom sini kita ada siklus periode menstruasi, ada PMS ya. Ada mens hari pertama sampai hari kelima, itu betul-betul deh perempuan itu langsung low baterai banget ya. Kenapa? Karena hormon estrogen progesteron sangat menurun. Yang bikin perempuan gembira kan salah satunya adalah estrogen progesteron. Maka kalau kita sudah tegak sholat kita, kita sudah istighfar ya, masih ada yang kurang dikit terus lihat, coba lihat, lihat kita punya catatan gitu. Kalau kita tahu oh mau menstruasi ya, ini sesuatu yang fitrah yang tidak bisa kita tampik. Nah, makanya kita langsung ingat, ya Allah, saya mau menstruasi. Jadi kita lebih tenang jadinya. Ya. Terus apalagi yang bikin orang tua membuat kesal, marah dan sebagainya, ya, anak malah seneng gaming. Pas belajar lobet, pas game oh, lagi semangat banget. Ya, ini juga yang orang tua kadang-kadang tidak paham bagaimana cara berpikirnya anak terhadap permainan. Ya. Baik. Dan anak apa sih yang membuat mereka jenuh dalam belajar? Ini saya rangkum dari berbagai macam questioner ya. Satu, mereka tuh nggak mau dapat tugas di hari libur. Ya. Jadi kata anak-anak, please kalau hari libur, apalagi di hari libur nasional walaupun kejepit, ayo dong kita semuanya libur, kata anak-anak. Ya, ayo Bapak Ibu guru, ya ustaz-ustazah, ayo dong libur please. Itu maunya anak-anak. Dikasih tugas di hari biasa, ya di hari sekolah mereka masih mau terima. Tapi pas hari libur itu denial-nya kuat sekali. Ya, ini kita harus paham juga ya kondisi saat ini, karena saat ini kondisi yang sangat membuat kita tuh ya tertekan memang, ya. Dan apalagi ya murid terlalu lama mengikuti pembelajaran online, lebih dari 6 jam ini memang capek banget. Ya, belum lagi ekskulnya dan sebagainya. Nah, ini kita pahami lah ya. Mungkin pagi-pagi anak semangat, udah siang saya lihat itu udah loyo-loyo, ya sore udah mulai ya rebah-rebahan ya. Kemudian apalagi ya sama dengan orang tua, ini peralatan gawe yang sering bermasalah, sinyal hilang timbul. Kita bersyukur alhamdulillah masih bisa punya peralatan gawe ya. Kadang-kadang yang paling heboh tuh kalau lagi mau ujian itu harus satu anak dua peralatan gawenya. Ya, ini kita harus atur waktu dan atur gimana gawenya nih siapa. Apalagi yang anak banyak ya, kayak saya anaknya 5. Kalau pas ujian satu orang harus dapat 2, nah, berarti harus punya 10 dong. Ya. Tapi alhamdulillah ya, tetap kita bersyukur banget. Kemudian apalagi ini dia, kata anak-anak ini orang tua dan guru tegang. Jadi kita juga ikut tegang, katanya gitu. Inilah 4 hal yang menyebabkan anak-anak jenuh. Terus kata ibu-ibu, sekarang ini gimana sih, sekarang mall pasar dibuka tapi sekolah masih tutup gitu ya. Ya, universitas juga masih tutup padahal yang lain dibuka gitu. Ya, ini memang ada pertimbangan yang sangat-sangat mendalam ya terhadap masalah sekolah. Sektor pendidikan masih ditutup karena enggak mudah memang. Kalau ke mall kan kita ya enggak setiap hari kan. Dan juga kita tahan-tahan diri untuk kalau nggak penting banget nggak keluar. Tapi kalau sekolah nanti dibuka, dia harus setiap hari minimal seminggu 3 kali. Kalau nanti new normal ya blended learning itu dicampur antara online dengan offline, tapi kan dia harus datang. Ya. Jadi dikatakan begini ya, memang COVID-19 itu nyata dan bahaya. Terutama kami ya dari keluarga kesehatan itu betul-betul melihat setiap hari orang yang kena COVID-19 itu ada, dan itu tadi tuh kadang kita nggak bisa prediksikan. Ada yang tanpa gejala, ada yang langsung nggak ada, dua hari gejalanya berat dan ya sulit ditolong gitu. Ya, ada yang tanpa gejala ya. Ini dia nih luar biasanya ya, perbedaan-perbedaan ini yang kita nggak bisa prediksikan. Orang kesehatan nggak bisa prediksikan. Ya.
Kemudian apa? Itu tadi, kalau sekolah dibuka, siswa-siswi kan cenderung bergerombol. Walaupun kita ajarin, disuruh ya jaga jarak dan sebagainya. Tapi bayangkan udah 9 bulan nggak ketemu, apalagi yang sudah sempat sekolah lama sama-sama, kemudian nggak sama-sama. Itu kan kangennya minta ampun. Saya aja kadang-kadang kalau ketemu ya adik-adik saya ini, termasuk kakaknya Mbak Astrid itu kemarin aja, ya oh, pokoknya kita pelukan aja juga. Itu kami udah besar ya, apalagi anak-anak. Ya. Kemudian apa? Menjaga protokol kesehatan tidak mudah bagi mereka. Dan sekolah butuh dana besar untuk menyiapkan protokol kesehatan. Tadi saya ikuti tadi penjelasan Ibu Rahmayanti yang dikatakan di situ tadi di gedungnya Mumtazah itu di apa secara berkala disemprot ya. Itu keren banget. Dan itu butuh biaya besar. Enggak main-main itu. Ya, enggak main-main. Apalagi nanti kalau sudah masuk, waduh tiap hari itu biar kursi harus disemprot dan sebagainya. Itu butuh biaya. Ya. Dan satu siswa kena COVID, satu sekolah ditutup. Yang jadi bahaya apa? Jadi viral dan tercemar nama baiknya. Ini yang masih sulit kita di negara kita untuk punya stigma ini. Ya. Ibu-ibu pasti nanya kan, siapa yang kena? Siapa yang kena? Kan kita gitu tuh. Ya, anaknya siapa? Ya. Kenapa dia kena? Iya loh, jadi kepo banget. Dan kadang tanpa sadar kita tuh ya langsung kayak apa ya? Kayak kita jaga jarak banget sama anak ini. Ini yang kasihan ini. Dan sekarang kalau satu udah kena, bisa satu keluarga kena. Inilah makanya mengapa sektor pendidikan diminta untuk bersabar sebentar, untuk betul-betul satu kondisi yang memang benar-benar itu angka kesakitannya sangat rendah. Baru berani. Kenapa? Karena ini pertimbangan-pertimbangan ini. Ya. Dan tentu kan Pak Nadiem, ya, Mas Menteri juga sudah berikan prinsip-prinsip. Ya. Dan saya yakin seluruh kepala sekolah di Indonesia tahu ini gitu. Beliau mengatakan prinsip pembelajaran jarak jauh ini demi kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau dikatakan LDR ini digunakan, ini tetap efektif, insya Allah. Kenapa? Karena memang keutamanya ini kesehatan dan keselamatan. Kedua, ya memang diminta beradaptasi dan fleksibilitas kurikulum. Kita nggak bisa standarnya sebelum pandemi. Dan nggak usah terlalu khawatir banget, ini seluruh dunia ya, bahkan ya pokoknya sebagian besar dunia semuanya begini ya, kurikulumnya fleksibel banget ya. Kemudian tentu nilai karakter yang sesuai dan realistis. Guru-guru, bapak ibu guru nggak bisa lagi lihat ya anak-anak dengan langsung, kita nggak bisa lihat kan ya, karena mereka bisa aja tutup videonya. Tapi inilah memang keuntungannya online, bisa sambil makan sambil minum barangkali ya. Sama seperti ibunda-bunda juga, siapa tahu seminarnya ini sambil nyetrika, sambil masak. Sok atuh nggak apa-apa. Itu keuntungannya online. Hanya biasanya kita ajarkan anak-anak supaya agak santun. Kalau lagi makan, minum, matikan dulu videonya, nak, baru nanti buka lagi. Supaya kita ya nggak mengganggu bapak ibu guru dan teman-teman yang lain. Gitu. Kalau nguap, ya matiin dulu videonya, nguap dulu, baru nyalain lagi. Paling itu yang kita bisa ajarkan. Ya. Dan tentu yang menyenangkan dan mengembirakan, saya yakin Bapak Ibu Guru di Mumtazah sudah melakukan ini. Dan memang suatu saat nanti ada blended learning, kita akan campur caranya online dan offline, tapi entah kapan. Dan tentu jelas melibatkan orang tua. Ini prinsip pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, sebetulnya gini ya, kalau kita balik lagi ke arti dari sekolah, ya, kata sekolah itu kan bahasa Latin. Schole, sekolah. Sekolah, susah banget ini. Ya. Arti dari sekolah itu sebetulnya adalah waktu luang atau waktu senggang. Jadi sekolah ini kalau kita masih pakai arti sekolah itu dia waktu luang dan waktu senggang. Zaman dulu tuh begitu. Ya. Waktu luang di dalam apa? Jadi dulu sejarahnya sekolah itu gini. Jadi ketika itu sekolah adalah kegiatan waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Ini sekolah ya, sekolah. Ya. Nanti konsep Islam kan nanti kita tambahkan bagaimana supaya anak-anak memanfaatkan waktunya jauh lebih baik. Tapi arti sekolah itu sendiri artinya waktu luang, waktu senggang. Ya, ada beberapa sekolah yang zaman dulu sampai sekarang masih ada. Ini salah satunya ini, sekolah negeri tertua. Bentuknya rumah, karena memang dulu waktu luang, waktu senggang. Jadi yang waktu utama justru rumah sebetulnya. Dan sekarang kita dibalik sih, Allah meriset ulang
pola pendidikan kembali ke rumah. Ya. Bapak Ibu Guru saat ini berperannya untuk memberikan informasi, transfer knowledge informasi, tapi transfer akhlak, transfer karakter, transfer ya emosi itu dari orang tua. Sekarang begitu. Ya. Karena memang sesungguhnya begini awalnya juga. Ya. Nah, kalau gitu kondisi saat ini apa sih yang terjadi? Ya tentu orang tua tegang, anak tegang, guru juga tegang. Ya. Jadi apa sebetulnya yang dibutuhkan sebetulnya? Ya. Pengendalian emosi. Jadi kalau ditanya orang tua cerdas, kalau menurut kami, ya, apalagi dari sisi ilmu neuroscience dan juga neuropsikologi dan juga neuroparenting, ya, itu orang tua cerdas itu adalah ya, yang pandai mengelola emosi. Makanya ada istilahnya kecerdasan emosi, emotional intelligence. Ya, ini orang yang IQ-nya tinggi tapi kecerdasan emosinya rendah, itu dalam kehidupan juga ya terhambat. Tapi kayak kita misalnya ya IQ-nya standar ya biasa-biasa aja, tapi senantiasa mau belajar tentang bagaimana mengelola emosi dan mulailah punya kecerdasan emosi sedikit gitu ya, nah, itu jauh lebih beruntung. Termasuk anak-anak. Sehingga nanti walaupun tadi kan kita sudah bilang anak-anak boleh kok bosan, boleh capek ya, namun nanti kita masukkan cara bagaimana mengelola emosi ya. Baik. Jadi emosi itu apa sih ya? Emosi itu ya adalah definisinya ini adalah dari bahasa Latin ya, asal kata dari emovere keluar dan movere bergerak ya. Jadi emosi ini bergerak keluar. Karena setiap orang kalau ditanya, ibu emosi artinya apa? Paling gampang apa bu? Marah. Ya. Marah itu salah satu jenis emosi. Ya. Nah, jadi emotional intelligence itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi. Baik emosi orang lain dan emosi diri sendiri. Tujuannya apa? Ini meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan mengharmoniskan hubungan komunikasi. Dan emosi ini sangat fitrah. Allah mendesain emosi di otak manusia. Ya. Dikasihlah nanti teknik-teknik dalam Islam untuk bagaimana memanage emosi. Nah, itu nanti yang Allah nilai itu. Pada saat seseorang memanage emosi, bedanya punten orang sekuler ya, yang non-muslim dengan yang muslim, itu banyak banget perbedaannya dalam memanage emosi. Disitulah nanti pahala mengalir ini. Ikhtiar kita memanage emosi. Ya. Baik, kemudian bahagia. Nah, tadi Pak Ahmad Shodiq sudah cerita tentang bahagia dari Qur'annya, itu betul banget. Ya. Ilmuwan tuh merangkum bahagia tuh begini, dia definisi bahagia ya. Adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, memegang amanah, sehingga merasa kegembiraan yang intens. Ya. Sama kan? Ini ilmuwan merangkum ini dan itu ternyata ada di Quran, ya, Masya Allah, keren banget tuh Quran, luar biasa, itu kitab yang tiada keraguan di dalamnya, ya. Ini saya jadinya ya konsep bahagia ini oleh ilmuwan tuh begini. Jadi pokoknya kalau ibu-ibu, para mom, ya, ayah bunda sudah sering itu berbagi, pada lagi pandemi aja masih suka berbagi. Ya, memegang amanah sebagai seorang ibu, seorang ayah gitu ya. Terus juga syukur. Nah, itulah bahagia. Walaupun kondisi kita kayak gini. Ya, syukur aja. Anak-anak sehat, alhamdulillah syukur. Masih bisa belajar, alhamdulillah syukur. Ya, masih punya gadget, alhamdulillah syukur. Masih dapat pulsa, ya Allah, alhamdulillah syukur. Nah, itulah bahagia. Ya. Lihat anak-anak ada di rumah karena banyak kondisi yang belum sempat anaknya pulang, belum sempat ya, suami pulang, kemudian lockdown atau ya PSBB. Apalagi kalau pas yang di Malaysia, Singapura, waduh cakep banget. Sama sekali belum boleh masuk, kita juga belum boleh masuk ke sana. Ya. Nah, kita yang ada ananda di rumah, syukur banget. Pasangan hidup di rumah, syukur banget. Nah, itulah bahagia. Jadi kalau keluarga bahagia di new normal ini, ya kalau digabungkan dengan yang apa yang harus dilakukan, terjadilah atau terbentuklah empat hal ini. Satu, kita diminta jaga kebersihan. Alhamdulillah kita umat Islam dari dulu ya selalu jaga kebersihan, ya, insya Allah. Kemudian apa? Jaga kesehatan. Ya, tentu coba perhatikan makan minumnya anak-anak.
ya, vitaminnya dan sebagainya, ya. Kemudian itu tadi tuh cuci tangannya, mandi habis keluar rumah mandi dan sebagainya. Berikutnya apa supaya kita bahagia? Jaga perasaan dan jaga pikiran. Kenapa? Karena perasaan dan pikiran ini dipengaruhi oleh emosi tadi. Memangnya emosi di mana, Bu Aisyah? Nah, kita lihat dulu ya. Jadi di dalam otak nih, ya ada otak di dalam kepala manusia ini. Allah menciptakan otak, ada otak besar, ada otak kecil. Terbagi dua dia, belahan kanan, belahan kiri. Otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Ya. Jadi kalau perempuan 1,5 kilo, laki-laki 1,6 gitu. Apalagi otak dewasa ya. Jadi laki-laki memang otaknya lebih berat, Allah desainnya. Ya. Nah, kemudian ini dari samping ya ada otak besar, ada otak kecil. Ini dilihat dari atas ya. Nanti terbagi dua nih. Ada otak belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Ini memang begitu desainnya. Dan kenapa kayak digulung kayak gini? Karena di dalamnya itu banyak sekali ya tali-tali daripada sel otak. Jadi banyak tali-talinya, banyak kabel-kabelnya. Ya. Dan kabel-kabel itu ya biasanya pada saat setiap hari, setiap detik ada 2 juta informasi masuk ke otak. Itu terjadi sambungan-sambungan kabel, terjadi peristiwa kimia. Ya. Terjadi sambungan-sambungan kabel karena ada zat kimia. Dan setelah itu terjadi ya peristiwa fisika. Jadi di otak kita ini ya setiap hari ada sambungannya. Pada saat Ananda mendapat informasi lewat online kayak gini, kita juga dari mata, dari telinga, dari penghidu, dari perasa, dari ya, ini. Dan kalau setiap hari, alhamdulillah tadi saya dengarkan di Mumtazah ini ya diminta untuk senantiasa belajar konsep Islam, maka di dalam otak ya tersambung konsep-konsep Islam yang diajarkan pada Ananda. Baca Quran. Nah, setiap Ananda baca Quran tersambung lagi kabel-kabel ini di otak mereka. Ya. Kalau diulang-ulang, tersambung terulang-ulang, akhirnya sambungan kabelnya jadi tebal, jadi tambah faham nantinya, ya. Nah, itu tadi. Oke. Dan tadi kita sudah lihat ya otak terbelah dua ya, belahan kanan dan belahan kiri. Saya kasih lihat gambarnya karena kalau lihat gambar tuh lebih gampang ya. Belahan kanan ini otak warna-warni. Jadi kalau lihat warna tuh di kanan. Otak rileks, otak imajinasi, otak ide, otak intuisi, otak bermain, otak ya santai dan otak teknologi, otak irama ya, irama. Kemudian kirinya otak serius memang. Otak bicara, otak berhitung. Matematika tuh kiri, ya otak teratur, otak mendetil mendalam kiri, otak analisa, syair lagu kiri. Seperti tadi kan Indonesia Raya, Merdeka Merdeka itu kiri, ya. Tapi kalau nanti ada iramanya, na itu kanan. Karena pada saat kita mendengarkan lagu itu kiri kanan, makanya kita ingat. Ya. Demikian juga baca Quran itu. Pada saat kita baca ayatnya, karena teratur ya, teratur, maka kiri itu. Dan pada saat kita membaca kiri. Ya. Tapi kemudian tadi dipakaikan irama, tadi Ananda Abqari ya namanya. Ya, Abqari Adlan, Masya Allah. Ya, kiraatnya bagus banget. Jadi ada iramanya. Waktu ta'awuz ada iramanya, basmalah ada iramanya. Itu kanan yang bekerja. Itulah kalau kita baca Quran dan kemudian ada lagunya atau ada iramanya, itu cepat banget. Ya dihafal atau cepat banget diingat. Ya sekarang ya, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya ini di surat Ali Imran ayat 36. Walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini tidak satu ayat, seperempat ayat, tapi diteliti oleh banyak ilmuwan seluruh dunia. Sehingga pada tahun-tahun 2006 riset tentang laki-laki tidak sama dengan perempuan khususnya di otak itu mencerahkan banyak orang, termasuk saya pribadi. Karena saya punya anak banyak, laki-laki 4, ya, dan yang bungsu perempuan. Ini kalau nggak belajar tentang otak laki-laki dan perempuan, itulah tadinya salah satunya yang bikin kita selalu tegang. Ya. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah ya, pada umur-umur tertentu, otak laki-laki dan perempuan ini, sambungan otaknya berbeda. Ini kita lihat umur 0 sampai 6 tahun. Ya.
Tadi ini otak kanan yang sebelah sini, otak kiri yang sebelah sini. Sambungan tadi. Tadi kan kita berkali-kali lihat sambungan otak ya. Nah, perempuan dari 0 sampai 6 tahun, sambungan otaknya kiri-kanan. Dia seimbang. Anak laki-laki atau laki-laki kanannya duluan. Kanannya duluan yang tersambung. Ya. Dan kanannya laki-laki lebih dominan dari kanannya perempuan. Kemudian kirinya anak laki-laki itu koneksi neuronnya belum sebanyak anak perempuan. Jadi kalau perempuan ini seimbang, koneksi neuronnya kiri-kanan, laki-laki ini kalau bahasa Betawi ini jomplang, kanannya dominan dibanding kirinya. Dan kita tahu tadi kiri itu otak bicara, otak berhitung, otak teratur, ya, otak detail mendalam, otak analisa gitu. Nah, ini kalau kanan berarti anak laki gimana? Kanan itu ada otak kreatif tadi, otak rileks, otak warna-warni, otak imajinasi, otak ide. Anak laki banyak ide loh. Kreatif, banyak intuisi juga, ya. Kemudian banyak apa di sini otak kanan? Banyak bermain memang. Bermain, bergerak, benda, ya. Imajinasi, teknologi itu kanan. Ya. Kemudian apalagi sintesa, mengambil hikmah. Anak laki-laki itu lebih jago mengambil hikmah dibanding anak perempuan. Cuman kehebatan anak perempuan Allah desain dari kecil sampai 6 tahun seimbang antara otak analisa dengan kreativitasnya. Itulah anak perempuan umur 3 tahun udah bisa ngomong, lebih cepat ngomong dibanding saudaranya yang laki-laki. Ya, dan bisa menganalisa. Pilih baju aja pada saat masih kecil anak perempuan itu udah bisa milih baju. Ya. Bunda, aku baju merah aja, aku merah baju pink aja, itu anak perempuan. Anak laki-laki, bunda kasih mandi, pakein baju apa aja, dia terima aja. Kecuali ada baju yang dia suka dan biasanya gambar bajunya itu stimulasi otak kanan. Gambar hero ke, atau gambar yang lucu, mobil ke, apa segala macam, permainan. Itu memang otak kanan. Kemudian, ya umur 6-12 tahun, perempuan masih kiri-kanan. Masih kiri kanan ini seimbang ini. Laki-laki tetap kanannya dominan, kiri sudah mulai. Kiri sudah mulai. Makanya dalam ilmu neuroscience mengatakan anak laki-laki umur 6 tahun dia baru siap belajar berhitung, membaca, baru siap belajar sesuatu yang teratur ya dan terurut, baru siap juga untuk belajar analisa, baru siap. Kalau ada sekolah bikin peraturan masuk 7 tahun itu nyelamatin anak laki-laki dengan ya kurikulum SD yang luar biasa saat ini. Karena kurikulum SD itu lebih banyak kurikulum analitikal, analisa dan itu didominasi anak perempuan. Inilah kalau ada sekolah yang juga memperhatikan ekskul atau memperhatikan juga ya kondisi-kondisi pengajaran itu dengan bermain, dengan benda, dengan pokoknya yang menyenangkan, itu makanya cocok banget buat anak laki dan perempuan. Karena kanan. Apalagi ya anak laki-laki. Ya, anak perempuan diajarin baca aja pakai buku, pakai kertas aja udah paham. Tapi anak laki kalau cuman kertas doang, beobo ala-ala di kertas, dia nggak ngerti nih apalagi waktu masih TK. Nggak ngerti. Mending bunda beli bolanya, bun, tempel tulisan bola di situ, baru ngerti. Ya. Saya alhamdulillah sempat sedikitnya itu ya belajar tentang otak pria. Makanya waktu anak-anak masih kecil itu supaya mudah dan menyenangkan buat mengajarin mereka, semua rumah tuh ditempel aja dulu. Meja, kursi, ada tempelan itu. Ya. Tulisan ibu, saya waktu itu tulis ibu, terus taruh di dada saya nih pakai peniti. Sehari aja anak lain lihat, oh ibu tulisannya kayak gitu. Itu karena memang kita menggunakan otak kanan sebagai perantara untuk mereka mengerti di otak kirinya. Itu laki-laki. Ya. Nah, umur 12-18 bagaimana? Perempuan tetap seimbang. Laki-laki tetap dominan kanannya ini. Dominan kanannya. Tapi sudah mulai SMP, makanya anak laki sudah bisa lah menganalisa. Ya. Terus laki-laki bagaimana? Laki-laki otak kiri kanannya seimbang nanti di atas 18 tahun. Antara otak analisa dan kreativitasnya. Makanya anak laki-laki pas mahasiswa itu keren banget. Ya. Ini saya bicara berdasarkan evidence-nya, berdasarkan statistik dan berdasarkan anak-anak kami sendiri gitu. Ya. Dia anak laki itu antara analisa, pokoknya anak laki serius tuh pas mahasiswa gitu.
ya antara analisa dan kreativitasnya, antara ya dia otak-otak dia bermainnya dan otak ya mendalamnya, detailnya. Ya. Quran bagaimana Quran? Al-Quran itu luar biasanya Quran, itu pada saat kita baca Quran, otak kanan itu lebih terstimulasi memang. Makanya sejak kecil, baik laki-laki perempuan, karena otak kanan mereka semua dominan, itu sudah bisa diajarkan baca Quran. Ya. Apalagi sekarang, metode sekarang itu menyenangkan. Tadi pagi saya juga seminar di sekolah yang membaca metode baca Qurannya semudah tersenyum. Karena mereka ada gerakan, terus ada imajinasi pada saat menghafal Quran, artinya dia tahu, kemudian dia kalau cerita tentang langit, jadi disuruh membayangkan langit, itu karena otak kanan. Ya, alhamdulillah. Nah, inilah sebetulnya yang harus kita pahami supaya bunda nggak terlalu panik ya terhadap mengatasi anak-anak ini. Ya, terutama yang punya anak laki bun, ya. Karena bunda kadang-kadang suka mikir, kenapa sih anak laki main terus? Ya, itu otak kanannya. Tapi jangan salah, anak laki-laki itu bermain itu belajar. Dia belajar di situ. Kenapa? Karena memang stimulasi otak kanan. Untuk apa? Untuk nanti dia kreatif dalam bekerja. Ya. Jadi kalau bunda mau sampaikan nasihat, sampaikan ajaran-ajaran, itu tentu perhatikan otak kanan anak laki dan perempuan, khususnya anak laki. Kalau kita mau ceritakan tentang kisah Rasulullah, carikan buku yang bagus, yang gambarnya berwarna, ya, dan menarik. Sekarang alhamdulillah banyak banget. Ya, Quran juga kalau berwarna itu anak laki lebih cepat tertariknya dan otak kanannya terstimulasi. Atau Quran dibikinkan digitalnya. Ya, itu semuanya kenapa apa sekarang digital tuh. Itu yang membuat anak-anak ini akan tertarik, apalagi era digital dan mereka ini anak digital. Ya. Kalau kita dulu kan bukunya kayak gini, siapa bunda yang bukunya masih kayak gini, Bun? Ya, saya mah sekolahnya begini bukunya nih, ya. Terus apalagi yang kita pelajari? Sangat simpel dulu. Ini namanya metode struktur analitik sintetik, SAS. Ini kelas SD, ini kan kita belajar ini. Nah kalau masih SD belajar kayak gini, mau 6 tahun, mau 5 tahun masuk SD, sok atuh. Tapi sekarang kurikulumnya sangat kompleks, sangat detail dan lebih analitik. Anak perempuan mungkin lebih mudah. Kalau kita dulu gini ya, saya ingat banget masuk SD itu 5 tahun setengah. Ya. Nah, ini kita harus kenalan ya. Ini siapa yang pernah belajar sekolah bahasa Indonesia? Ya, mungkin saya sama kali umurnya sama Pak Ahmad Sodik, Pak. Ya. Ini namanya Ibu ya Siti Rahmani Rauf. Dialah yang mengarang ini bahasa Indonesia ini, ya. Kemudian beliau ini kelahiran Padang 5 Juni 1919, Masya Allah. Ya, pernah menjabat sebagai kepala sekolah SD Tanah Abang 5 Jakarta Pusat. Ya, dan lihat dia memulai karir pendidikannya di tahun 1937, ya Allah. Ya, saya ini respect sekali dengan Ibu Siti Rahmani Rauf, makanya saya bisa belajar dan ingat banget ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ani itu ingat banget. Ya. Karena memang begitu simpelnya, ya, luar biasa, Insya Allah. Ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang gimana kita supaya membuat anak-anak dan diri kita memahami fungsi otak kita, ya? Di dalam otak itu ada nih di tengah nih otak emosi, ya, disebutnya otak mamalia, limbic system, ya. Kemudian lagi otak reptil. Jadi manusia tuh lengkap, ada otak emosinya, ada otak reptilnya, dan yang paling depan namanya neokorteks. Nah, di sini ilmu masuk nih. Ini wilayah terekamnya ilmu pengetahuan, nasihat, informasi, kisah. Anak-anak baca Quran itu nanti kalau dia sudah baca Quran, kemudian tahu juga artinya masuk di sini. Bahasa sirah, kita bacakan sirah nabawi, ya, sirah para nabi yang lain dan para rasul yang lain, masuknya di sini. Kita juga begitu. Cuman kalau batang otak tegang dan otak mamalia tegang, apa yang ditangkap lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan, atau lewat penghiduan dan sebagainya, semua indera, itu terhambat di sini nih. Kalau ilmu dipelajari dengan mata, telinga, dan terhambat di batang otak, itu kita bisa ingat 1x24 jam. Ya, jadi kalau anak-anak belajarnya tegang, ini ingatnya 1x24 jam. Kita berharap sebetulnya ilmu itu masuk ke sini. Nah, cuman waktu masuk ke sini, dia melewati batang otak, melewati juga otak mamalia. Untuk itulah kita harus rilekskan batang otak dengan otak mamalia ini. Ya.
Caranya apa Bu Aisyah? Caranya ya kita sudah diajarkan. Ya, oleh Islam diajarkan, ya. Kita lihat berikutnya ya. Nah, buat kita juga orang tua nih perlu banyak mempelajari nih cara-cara parenting yang prophetic parenting. Ini luar biasa supaya masuk juga di otak kita yang ini nih. Jadi bagaimana caranya dalam Islam itu ya parenting, karena parenting yang diajarkan Islam itu bisa buat generasi apa aja, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha dan nanti juga barangkali. Nah, makanya untungnya juga banyak orang-orang ya, banyak para ilmuwan juga yang membuat buku-buku kayak gini. Aduh, saya bahagia banget deh. Sehingga bacanya itu menyenangkan sekali. Dan kita tahu caranya, ya, bagaimana Nabi mendidik anak. Ini penting loh. Ya. Nah, ini tadi ya otak emosi ya, saya perkenalkan lagi, dia persis di tengah ini. Ini sering juga disebut otak mamalia. Kenapa? Karena hewan mamalia juga punya otak emosi atau punya limbic system. Ya. Makanya ya Allah ingatkan kita tuh bisa loh. Ya, kita punya perangai kayak binatang. Bahkan lebih rendah dari binatang. Karena apa? Karena di otak ini ada otak yang sama dengan otak mamalia, yaitu limbic system atau otak emosi. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita lihat tuh bentuknya kayak gini, dia persis di tengah. Dia membentuk sistem dan ini nanti mengatur emosi. Baik anak kita, diri kita, siapapun bahwa bahkan hewan golongan mamalia juga ada limbic systemnya kayak gini. Ya. Kemudian ya, apa sih isinya? Emosi, ada 4 jenis emosi dasar. Apalagi pada anak-anak sampai sebelum dia balig, ini emosinya ini. Senang, sedih, takut, marah. Ya. Binatang juga gini, kucing gitu ya. Nah, pokoknya yang mamalia itu 4 emosi ini ada. Dan kemudian selain tadi otak emosi, ada otak reptil. Ini dia nih, batang otak. Ini otak reptil ini kalau tegang, itu responnya 2 tuh, fight or flight, serang atau kabur. Jadi kalau anak nyerang atau anak ngambek itu berarti batang otaknya yang sedang ya tegang, ya. Apalagi kondisi sekarang ini pandemi, otak batang otak sering tegang. Itulah makanya mereka ada otak batang otak, ada otak mamalia, maka cepat bosan. Terus kalau mereka bosan gimana? Bunda, aku bosan. Sebetulnya yang dibutuhkan anak-anak pada saat dia bosan itu adalah ya, dia hanya minta pada orang tua untuk memahami bahwa mereka bosan. Nggak usah juga dimarahin, nggak usah juga diacukan. Kita lihat aja. Hening sebentar lihat. Nggak usah juga telepon bapak ibu guru, karena beberapa orang tua pas anaknya, bunda, aku bosan banget, guru ini gimana sih ngajarnya ya, bosan banget. Terus gurunya ditelepon. Anak jadi malu loh, bun. Ya, itu please ya, mudah-mudahan di Mumtazah nggak ada kayak gitu ya. Anak malu. Dia tambah marah nanti. Bukan itu yang dia harapkan. Dia cuma mau, bunda dengerin aja deh. Aku bosan, aku capek. Apalagi anak yang ekstrovert. Anak ekstrovert itu dia punya kemampuan atau dia punya energi kalau di tempat rame. Sekolah sendiri anak ekstrovert itu nggak punya energi. Beda anak introvert, anak yang memang anak rumahan. Dia seneng. Pandemi itu seneng. Anak saya juga gitu, yang introvert dia gembira, dia belajar di rumah, di dalam kamar, tapi yang ekstrovert udah mulai gelisah. Jadi ya, dia minta apa ya, pokoknya kita paham. Sampaikan aja, iya nak, bunda ngerti. Atau seolah pro sama dia. Iya nak, bunda juga kalau jadi kamu bosen. Nah, barulah setelah kita memahami, barulah kita ajarkan. Tarik nafas, Yona, coba tarik nafas. Coba istighfar, nak istighfar. Gitu. Tapi fahami dulu, terima dulu bahwa dia bosan, ya nggak usah salahin siapa-siapa, orang nggak apa-apa kok dia, ya. Nah ini jadi setelah itu baru diajarkan. Ini ada yang bilang nih anak daring, ortu darting katanya gitu ya. Kalau saya nggak suka istilah ini ya. Kalau perlu nggak usah pakai istilah ini. Memang anak daring sebisanya orang tua sharing aja, berbagi aja. Kalau nggak ngerti pelajarnya, kita berbagi aja sama sekolah dan guru, coba tanya. Bu, ajarin saya dong, Bu, karena anak-anak nggak bisa nih. Anaknya kan masih kecil ya, kalau udah SMP, SMA mah enak dia. Ya. Sharing sama siapa lagi ya? Sama pasangan hidup, sama anak juga kita ngobrol-ngobrol, boleh kan? Ya. Atau sama sahabat atau tenaga profesional, kalau bunda udah penuh banget ini, kita bisa sharing pada mereka. Ya.
Tapi kalau sekolah susah, pasangan hidup nggak mau dengar, ya, sahabat juga takut nggak amanah, profesional sekarang susah karena apa-apa harus online. Ada hal yang kita bisa sharing, ya, yang sampai kapanpun, ya, mendengarkan sharing kita dan kapanpun kita bisa sharing. Pada siapa? Pada Allah. Ya Allah, saya kesel banget. Ya Allah, ya Allah, saya capek banget. Ya Allah, ya Allah, saya bosan banget. Ya Allah, begitu kan? Untungnya kita sudah begitu kan? Ya. Nah, itulah namanya sharing. Mending gitu, anak daring or to sharing. Daripada anak daring orang tua darting, ya. Darah tinggi ini sebetulnya karena genetik, karena pembuluh darahnya yang kaku. Ya, oke. Nah. Pada orang dewasa, otak emosinya, level emosinya lebih banyak, lebih variasi. Kalau tadi anak-anak cuma 4, sedih, takut, marah, senang. Ini kita lebih banyak. Dan kalau dihubungkan dengan ilmu hawa nafsu, ini tadi ada nafsu lawama, nafsu amarah, dan mutmainnah. Makin turun ke bawah, makin rendah energinya. Makin ke atas, makin positif. Ya, frekuensinya makin naik. Kok kayak tangga, Bu Aisyah? Iya, karena setiap emosi itu ada frekuensinya. Ya, ini diukur ya pakai alat EEG. Ini pakai alat ini. Jadi orang lagi sedih itu rendah banget frekuensinya. Apalagi apati tadi, apati itu rasa nggak berguna. Ah, saya nggak ada gunanya jadi ibu, saya nggak ada gunanya jadi istri. Itu nggak ada energinya tuh, makanya lemas. Yang tadinya rajin ya ikut kajian kah, atau rajin ke sekolah, atau rajin ya pokoknya rajin lah ya bebenah di rumah, ini males banget di kamar aja. Itu barangkali lagi sedih tuh. Ya. Jadi ini. Ada semua di otak kita, termasuk pada anak-anak. Walaupun anak-anak lebih sederhana. Tapi kalau sudah remaja, ini juga mereka kayak gini. Dia nggak bisa hilang. Yang bisa adalah pada saat turun emosi kita, kita naikkan ke atas. Ya. Caranya apa? Itu tadi minta sama Allah. Ya Allah, ya angkat marahku. Ya Allah, angkat sombongku. Ya, angkat sedihku. Ya gitu. Dengan gimana? Tarik nafas panjang, istighfar, astaghfirullahaladzim, istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tahlil juga, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita sebut Allah. Dengan kita sebut Allah, dia naik ke atas. Dan yang paling keren itu di pencerahan ini. Ini pencerahan bisa dapat sini dari mana nih? Gimana caranya ke sini? Ya, cara yang paling luar biasa masuk ke pencerahan adalah baca Quran plus artinya. Itu tanpa terasa ayat demi ayat, kita udah pencerahan. Enlightenment. 700 sampai 1000 hertz. Kenapa sih Bu Aisyah kita susah-susah naik ke atas? Ya, karena ya ini kan emosi energi negatif. Dan ini energi positif. Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan lebih seringnya, saya katakan lebih sering ya, tidak selalu ya, lebih seringnya di energi positif, inilah yang disebut zona ikhlas. Bunda dampingin anak, tapi marah-marah berarti lagi di sini. Itu di luar zona ikhlas namanya. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Kalau Bunda terus-terusan dampingin tanpa menaikkan level emosi, berarti kerjanya di luar zona ikhlas terus, nanti rugi. Ya. Jadi gimana? Nah, kalau gitu cepat-cepat move on. Caranya tarik nafas, istighfar, berulang-ulang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Itu... sehingga tanpa terasa Bunda udah naik, akhirnya semangat atau akhirnya tenang. Makanya pada saat kita berada di sini dan melakukan pekerjaan itu berarti kita di zona ikhlas, ya. Ini banyak keuntungannya kalau kita di mutmainnah, masya Allah. Ya. Kalau kita terlalu turun, nggak cepet-cepet move on, yang ditakutkan depresi nih. Nanti toto ibu bunuh diri. Kenapa? Karena depresi ini ada rasa kepengen mati aja. Ya, ada ide bunuh diri, ada ide mencelakakan diri, buntur-bunturin kepala di tembok, atau ambil pisau dipotong-potong, itu namanya depresi. Dan depresi bukan hanya pada orang tua aja, anak-anak juga bisa depresi. Ya, jadi kira-kira ini dulu, nanti kita akan buka diskusi, dan nanti kita bisa perdalam lagi. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Kitty Feliciana, selaku moderator, mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam dengan diskusi ya. Iya. Baik, silakan baik. Terima kasih Bu Dr. Aisyah Dalhan. Waduh, ini menarik sekali ya.
pembahasannya. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya cuma pengen ngingetin nih kalau MI Mumtazah itu sekarang sedang membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru dan kuotanya tinggal 20% lagi. Jadi ini sangat kompetitif banget. Dan informasi mengenai pendaftaran ke MI Mumtazah bisa dibaca di chat ya. Nah, kemudian kita akan membacakan pertanyaan dari chat. Apakah sudah ada pertanyaan yang muncul di chat? Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Hafi Haritz. Assalamualaikum, bagaimana mengatasi anak remaja laki-laki yang frekuensinya di titik terendah karena tidak bisa menyesuaikan cara belajar dengan metode daring? Oke, ini pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua dan ketiga, biar sekalian nanti dijawab. Oke, di chat juga sudah ada informasi mengenai PBDB MI Mumtazah Islamic School ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Atau sambil menunggu pertanyaan kedua dan ketiga, kita jawab dulu Ibu Dr. Rasha Dahlan? Ya, baik. Terima kasih. Ini biasanya kalau sudah remaja, nih, ya, ini ada treatment-treatment khusus. Ya. Wabil khususnya anak laki. Ya. Tadi kita sudah lihat perbedaan sambungan otak anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki kan ini dominan otak kanan ya. Jadi kalau kita lihat anak laki-laki kita ini kok dia lebih senang bermain kan gitu ya ceritanya ya. Karena kanannya tuh kenceng banget, dominan sekali. Nah, pada saat anak laki-laki dan kemudian dia remaja, berarti sudah mimpi basah atau sudah muncul hormon testosteronnya yang lebih banyak, ini akan tambah berat lagi anak laki-laki ini. Kenapa? Karena testosteron, hormon testosteron pada laki-laki nanti salah satu efeknya adalah membuat seseorang itu mau cepat atau agresif. Nah, kondisi daring karena mungkin Ananda juga ini wataknya ekstrovert yang lebih senang atau lebih dapat energi kalau bersama teman-temannya, bersama orang banyak atau di luar rumah, ya tentu kondisi sekarang ini mempunyai frekuensi yang sangat rendah, ya. Jadi kita perhatikan tuh tadi bahwa oh dia memang anak laki lagi remaja, kemudian apalagi kalau punten maaf ya, pada saat dia kondisi-kondisi yang biasanya maaf sekali ya, sesaat mau mimpi basah itu benar-benar sulit banget. Anak laki-laki itu mimpi basahnya kurang lebih 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali, itu tuh dia galaunya minta ampun ya. Kemudian ditambah lagi kalau dia ekstrovert ya, terus gimana dong? Nomor satu adalah kita ibunya tenang dulu, sehingga apa? Sehingga tidak memberatkan anak. Ya. Nah, kemudian biasanya anak laki-laki ini ada perbedaan lagi pada anak perempuan, yaitu dia pusat lapar dan hausnya lebih lebar dibanding kita perempuan. Maka biasanya kalau anak ada di frekuensi terendah ya, atau lagi capek kah atau apa, saya nggak mau bahas tentang dia punya sekolah. Malah saya ajak makan. Makannya, nah, yuk, mau makan apa, nak? Kalau bunda yang pintar masak tuh asik banget kan. Mau makan apa, nak? Kita bunda masakin. Kalau saya nggak bisa masak, ya udah. Mau makan apa, nak? Ayo kita beli yuk. Gitu. Karena buat laki-laki, ya bahwa dihibur dengan makan dan minum itu membuat emosinya bisa naik. Ya, jadi itu. Atau kita bujuk lagi untuk ya, kamu mau apa nih, mau main apa? Saya kadang-kadang ikut main sama anak-anak laki-laki. Kenapa? Karena dia otak bermain memang. Kita juga tahu bahwa dia harus baca Quran, dia harus belajar yang hal-hal yang lain. Tapi pada saat emosi lagi di bawah, itu nggak ada energi untuk melakukan apa-apa. Mending kita sesuaikan dengan otaknya dulu. Makan, minum, ya, kemudian rileks, bermain, itu. Kalau saya itu. Nah, tapi kalau sudah masuk depresi, terus dia udah ngomong gini, bunda, aku percuma hidup, aku mau lebih baik mati aja, bunuh diri, ah, itu udah harus dibawa konsultasi. Kemana? Ke psikolog boleh, atau ke psikiater. Apalagi sudah ngomong diem,
tahu-tahu ya dia udah bentur-benturin kepala di tembok, itu udah nggak bisa lagi. Bunda nggak bisa secara alami ngangkat emosi dia, nggak bisa. Harus dibantu tenaga profesional. Tapi kalau masih baru sedih gitu ya, sedih aja, itu masih bisa kita bantu. Itu tadi dengan cara melihat otak laki-laki. Ya. Kurang lebih kayak gitu, Bu Kitty. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Oke, baik. Ya. Baik, Bu Aisyah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dua pertanyaan untuk yang tim ini. Ada, assalamualaikum, Bu Aisyah. Bagaimana trik mengendalikan anak-anak bermain gadget berlebih di masa pandemi ini karena banyak waktu di rumah? Dan pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, bagaimana cara istiqomah mempertahankan kesabaran? Mungkin kesabaran di masa pandemi menghadapi anak-anak ya, Bu Dokter ya? Iya, pasti. Iya, tentu ya. Masya Allah. Ini memang sama nih, kita sama-sama lagi terus istiqomah nih. Ya, gadget. Nah, ini dia ya. Ini kita kalau bicara gadget ini luar biasa. Ini ada beberapa hal yang harus kita buka bersama dulu ya. Tadi kita udah membahas tentang bedanya otak laki perempuan. Mungkin kita perempuan, para bunda, suka nggak ngerti ya, kenapa anak laki-laki suka main gadget gitu. Atau mungkin juga anak perempuan. Karena anak perempuan juga kan kanannya juga lebih dominan ya. Nah, satu, kenapa ya mereka gitu. Saya juga dulu tuh sebelum belajar ilmu otak, suka bilang begini sama anak-anak laki-laki. Ibu nggak habis pikir ya, kalian tuh seneng banget main ya. Bilang gitu loh. Sama kali ya, Bu. Sama kan? Ya. Tapi setelah belajar tentang otak lebih dalam, ya, walaupun dulu saya udah dokter loh, tapi ilmu tentang bahwa otak laki dan perempuan itu berbeda, itu baru tahun 2006 masuk Indonesia, ya kan? Nah, kemudian sekarang Ananda kita ini kan Ananda yang kalau misalnya di SD kan berarti lahir yang 2011 ya, 2011 sampai 2025 itu kalau ahli demografi menamakan ini generasi alfa. Generasi Alpha dan satu lagi, generasi Z, kakaknya Alpha yang lahir tahun 96 sampai 2010, itu namanya generasi Z. Ini dua generasi ini adalah disebutnya digital native. Dia lahir kanan-kirinya udah digital. Bisa jadi, apalagi yang Alpha ya, waktu kita hamilkan anak yang generasi Alpha, dari dalam rahim dia sudah merekam orang tuanya pegang gadget. Kita pegang gadget, lagi hamil nih, lagi pegang gadget, itu udah kerekam di otaknya. Jadi mau gak mau, pada saat dia lahir dan sekarang sudah mulai besar dan sudah mulai TK dan SD, ya, itu yang di otaknya itu orientasinya gadget terus. Gadget terus. Sama seperti saya dulu, saya mungkin generasinya waktu saya lahir, generasi surat. Surat. Kertas surat. Ya, generasi buku. Jadi di otak saya itu baca buku aja terus. Tapi bukan buku pelajaran. Buku lima sekawan. Siapa yang sama saya? Astrid, lima sekawan nonton. Ya, buku novel Mirawe gitu ya. Agatha Christie. Itu zaman dulu kan kita. Zaman buku kan. Jadi kalau dulu juga saya dimarahin sama ibu saya. Kenapa? Pegang buku terus soalnya. Makan pun pegang buku, kemana megang buku. Dan bukan buku pelajaran gitu. Itu masa itu. Nah sekarang masalah digital native, eranya era digital. Mau gak mau mereka pegang gadget. Tapi sesungguhnya ya, saya suka tanya sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu tanya gini, Bu Aisyah gimana caranya membalancing atau paling gak dia pegang gadgetnya, main game-nya di gadget itu agak berkurang. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, adakah di rumah permainan non-gadget? Ada gak di rumah? Permainan non-gadget. Ini saya tanya sama teman-teman nih. Kalau memang dia nggak boleh main gadget, ada nggak di rumah, apalagi yang punya anak laki-laki, ya kita siapkan permainan yang non-gadget. Apa sih non-gadget, Bu Aisyah? Ring basket, ya. Terus apa namanya, buat bola itu, gawang sepak bola gitu. Atau yang karangbol. Atau misalnya kita apa mainan bola yang main boneka-boneka gitu. Kalau ada, itu alhamdulillah. Atau misalnya yang lebih sederhana lagi lah ya, ada nggak kita siapkan permainan yoyo, layangan kayak gitu kan, atau bekel, atau congkla, ada siapin nggak? Kalau kita kepengen anak kita nggak bermainnya nggak di gadget terus, berarti kita harus siapkan permainan non-gadget. Dan ketahuilah mereka juga main itu tuh nggak bisa lama. Di rumah saya, karena anak saya laki-laki semua, di rumah saya ada gawang sepak bola, Bu.
saya beli memang kecil. Sehingga anak-anak kalau lagi nggak main gadget, main bola, bersaudara, main bola. Terus main tembak-tembakan. Itu kan permainan non-gadget. Ya? Itu Mom Astrid tuh hafal banget tuh, anak saya suka main tembak-tembakan. Udah gede loh. Satu udah dokter, satu udah koas, satu mahasiswa kedokteran, satu kelas 12, masih main kayak gitu. Tapi kami siapkan. Ya? Apalagi kalau udah besar-besar, udah remaja, ada nggak alat olahraga di rumah? Ya, kalau supaya mereka nggak keluar juga untuk fitness, itu harus disiapkan memang. Kalau kita mau supaya dia nggak pegang gadget terus. Gitu. Dan mereka juga senang kalau ibunya ikutan main, minimal 1 jam per hari. Bisa nggak gitu? Kalau bisa, ayo. Nah, kalau nggak bisa, ini anak juga bingung. Apalagi nih, gue bengong aja kan gitu, dia pikir. Ya, sudahlah nggak bisa keluar, udahlah nggak bisa ketemu teman-teman, rumahnya kecil, kan gitu. Itu makanya mengapa ya kondisi sekarang gadget jadi sebuah solusi permainan, karena rumah kecil, lahan kecil, nggak ada di depan rumah, nggak ada tempat main sepak bola, mau main badminton mobil lewat terus. Ini jadi saya berharap kalau ibu-ibu mau anaknya nggak main gadget terus-terusan, ya sudah siapin permainan non gadget, atau kita turun 1 jam. Saya biasanya dalam setiap hari 1 jam. Kalau nggak ngobrol sama anak, minum kopi tadi yang buatannya Tante Astridnya, sama bikin pisang goreng, sambil nonton, kita suka lagi seneng film Grey's Anatomy, karena anak saya banyak dokter, jadi seneng nonton itu seneng aja. Gitu. Atau itu tadi, ya ayo Bu, kita main sepak bola. Saya main sepak bola, Bu. Ya, saya nggak punya ruang tamu memang di rumah. Itu emang sengaja. Ya, supaya apa? Karena nggak ada tempat lahan lain. Tapi itu pun nggak bisa lama-lama. Paling 1 jam. Kemudian kita punya peraturan kalau makan bareng, HP-nya simpan dulu ya. Itu pun nggak bisa lama. Paling lama 30 menit. Paling lama 30. Kenapa? Era mereka. Sebagaimana saya dulu. Ya, nggak boleh pegang buku makan. Cuman setengah jam bisanya. Habis itu pegang buku lagi. Baca lagi. Enid Blyton. Baca lagi. Lima Sekawan. Aduh ya. Itulah era. Ya. Jadi maksud saya adalah mari kita pahami supaya ibunya tidak terlalu tegang. Karena kalau ibu tegang, anak-anak ikut tegang, ya. Jadi kalau kira saya cuma bisa kasih solusi kayak gitu, karena nggak tahu mau diapain lagi, ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, baik Ibu Aisyah, ini ada yang mau nanya langsung nih, mungkin pertanyaannya cukup penting. Oh iya, boleh, boleh. Penting, kalian ya. Jadi bisa kenalan dari, ya. Iya benar. Ini dari Rausan Fikri ya. Coba ini yang Mom Rausan Fikri, coba kalau mau nanya langsung sama Bu Aisyah boleh langsung di chat sih ada pertanyaannya. Jadi beliau bertanya sebentar, Rausan Fikri, beliau bertanya, Bun, anak saya merasa tidak bisa mengekspresikan sedih atau senang, gimana cara mengatasinya? Ini penting banget ya Bu Aisyah Dalan ya. Umur berapa kah? Nah, umur berapa kira-kira ya? Tahu ya. Laki-laki apa ini? Tidak ada datanya nih, iya, Bu Aisyah. Ya, saya jawab secara global boleh ya. Atau satu lagi barangkali kalau ada pertanyaan. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana cara mengelola emosi di saat beberapa anak yang sekolah daring dan suami bekerja di luar kota. Waduh, ini ibunya single di rumah ini, Bu Aisyah, karena suaminya bekerja di luar kota. Kemudian sekalian ya, satu lagi, bagaimana mengatasi anak laki-laki yang apapun dikerjakan harus perfect? Kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya, anak akan menangis. Ini anak laki-laki ya? Iya, anak laki-laki, Bu Aisyah. Yang pertama tadi, apa pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi anak? Yang pertama tadi saya belum tidak bisa mengekspresikan rasa ekspresi senang atau sedih. Okay. Ya, ini yang nggak tahu ya, laki atau perempuan dan umur berapa ya. Ya. Baik. Iya. Memang begini, anak-anak itu harus dilatih. Artinya gini, latihnya begini, Bunda, aku capek, misalnya gitu ya. Nah itu kita ngelatihnya menamakan emosinya gitu ya. Capek kenapa nak? Kesel ya, gitu. Dilatihnya begitu emang, kesel ya nak. Atau capek kenapa? Marah ya nak. Jadi kita melatih dia untuk menamakan emosinya dengan cara kita yang kita memberi judul, ya. Atau misalnya tiba-tiba anak nangis, misalnya kalau masih kecil ya,
kenapa nak gitu ya. Kan kita tanya udah kenapa nak, kan dia nggak bisa jawab kan. Sedih ya. Jadi kita menamakan sedih ya. Kesel ya. Capek ya. Misalnya gitu. Kita menamakan apa yang kondisi dia sehingga dia langsung belajar. Oh kayak gini nih namanya sedih. Nextnya dia akan bilang, bunda, aku sedih. Udah bisa begitu, udah nggak merajuk, tapi sudah bilang aku sedih. Ya. Nah, tapi kalau seandainya ini remaja, ya dia belum bisa mengekspresikan, berarti waktu dari kecil memang belum terbiasa aja. Nggak apa-apa, mulai aja pas remaja. Ya, bu, misalnya gitu anak-anak ya, bu, bunda, umi, kenapa nak? Ya, capek. Misal paling gitu capek. Enggak, kesel. Enggak. Kenapa? Enggak cuma manggil-manggil doang. Karena kan gitu ya anak-anak ya. Ya udah kita dengar aja. Oke, gitu. Memang melatih emosi ini masih berkepanjangan, enggak cuma 1-2 kali. Karena anak-anak pun dia baru sadar kalau ya dia punya otak emosi itu kan dia belum tahu tuh. Saya aja nih sudah dokter pada saat itu, kami belajar anatomi, tapi baru tahu bahwa kita punya otak emosi, limbic system itu, saya baru tahu tahun 98 pada saat ngurus anak narkoba. Mungkin teman-teman psikolog, dia mempelajari otak emosi. Kami dokter nggak mempelajari otak emosi lebih dalam, kami belajar anatominya. Dan kalau dia ada masalah, baru kita pelajari bagaimana menterapinya. Gitu. Tapi bahwa di otak emosi itu ada sedih, marah, takut, itu juga baru-baru aja kita belajar. Apalagi anak-anak, itulah makanya caranya adalah menamakan. Walaupun kadang-kadang kita nggak tepat gitu ya, tapi paling nggak dia ada respon. Kamu sedih nak? Enggak. Kamu marah? Enggak. Nah, ingat ya, kalau perempuan lagi kita lihat dia lagi marah, kita bilang kamu lagi marah ya? Enggak. Nah, itu belum tentu enggak betulan. Kalau dia bilang enggak dan marah, itu ada ciri khasnya. Dia nggak mau lihat muka kita. Enggak, apalagi kalau kita dia marahnya sama kita. Ya, sayang, ya ini anak perempuan ya. Sayang, kamu lagi marah ya? Enggak. Terus enggak mau lihat. Enggak, siapa yang marah? Ih, gitu. Itu berarti dia marah. Artinya nanti beberapa menit lagi tolong tanya lagi. Karena perempuan ini kalau lagi marah dia pengen ditanya minimal 3 kali. Terus kalau punya anak perempuan, pas dia udah ngomong, apapun itu lagi ngomong sedih kah, lagi ngomong gembira kah, tolong lihat wajahnya. Karena anak perempuan senang banget lihat mukanya. Jadi bunda, ya ini latihan ya, pokoknya yang punya anak perempuan, pas anak perempuan ngomong, umur berapapun, bunda lagi pegang HP, simpen dulu HP-nya. Lihat mukanya. Please. Itu latihannya. Ya. Kecuali yang kita lagi chatting sama ayahnya. Baru kita bilang, nak sebentar ya, satu menit, ibu balas ayah dulu. Supaya anak perempuan belajar dari kecil bahwa ibunya, apapun yang terjadi, kalau ayahnya atau suaminya chatting, dia harus balas dulu. Itu harus belajar anak perempuan. Ya, nah oke. Okay. Ini saya menjawab secara global, karena tadi kurang spesifik ya, saya ininya. Dan kemudian emosi. Wah, bagaimana manage emosi anak daring, suami LDR? Iya bu, gak enak ya? Nggak ada teman curhat ya. Nah, tapi saya paham juga kalau orang LDR itu lebih nggak enak karena merasa sendiri. Ya, saya pernah 3 tahun di awal menikah juga LDR. Bahkan dulu malah sulit banget. Teknologi informasi masih sangat susah. Kami dulu surat-suratan. Tahun 92 LDR tuh surat-suratan. Ya, kangennya hari ini baru terbalas ya bulan depan karena suratnya baru datang bulan depan gitu. Ya. Tapi apapun itu kondisi. Intinya adalah pokoknya jalin komunikasi dengan cara apa? Dengan cara yaitu seringlah chatting. Dan ingat, kalau kita chatting sama suami, pasti yang perempuan lebih banyak cerita. Itu nggak apa-apa. Karena memang perempuan harus banyak cerita. Walaupun cuma dijawab oka, udah syukur bun. Jangan gara-gara dijawab oka atau cuma begini aja, itu jadi tambah kesel. Ya, oka, alhamdulillah dibalas gitu. Terus adakan juga perjanjian, entah setiap hari kah atau 2 hari sekali, bunda sama suami janjiannya untuk video call atau Zoom meeting di sore hari atau terserah, harus janjian kalau itu. Supaya bunda juga siap. Supaya pakai kudung kah, cantik kah, dan suami juga nggak terganggu pekerjaannya. Itu janjian memang. Janjian. Udah nggak bisa diapa-apain lagi, pokoknya janjian.
Kalau chatting yang dadakan silakan chat aja kapan maunya, tapi kalau Zoom meeting ya atau video call janjian, harus janjian. Begitu juga pertemukan anak-anak dengan bapaknya lewat janjian ya, entah jam 5 sore kah atau jam 4 terserah, atur aja. Ya. Dan tentu pada saat sudah sama-sama ketemu dan walaupun cuma sebentar ya, itu harus nikmati waktu yang sebentar itu. Kalau perlu, saya ingat dulu ya, waktu 3 bulan suami pulang dan cuma bisa seminggu dan seminggu habis itu pergi lagi, itu kalau perlu ya saya minta izin rumah sakit, nggak praktek, nemenin dia, nemenin suami. Ada arisan pun minta izin, hari ini nggak arisan, kenapa? Ada suami datang. Ya. Gitu memang, karena waktunya cuma sedikit. Nah itulah LDR, memang ini situasi yang sangat khusus ya. Terus gimana pada anak laki yang perfect? Memang ada watak yang memang hasratnya perfect, hasratnya perfect, hasratnya sempurna. Itu ada memang jenis watak. Jadi kalau kita belajar watak itu terbagi 3, ekstrovert, introvert, dan kombinasi ekstrovert introvert namanya ambivert. Ya, perfeksionis ini atau hasrat sempurna itu kategori introvert. Introvert ini adalah orang yang punya energi atau dia bisa melakukan apa-apa sendirian. Lebih senang sendiri. Dan tentu selalu mau sempurna, selalu mau rapi, selalu mau detail, selalu mau hal-hal yang mendalam. Ya. Itu memang hasrat itu ada di otak memang. Di daerah lobus parietalis di sini nih, daerah sini nih. Itu memang ada. Ya. Hanya memang kalau keterlaluan atau hasrat sempurnanya terlalu berlebih, itu namanya perfeksionis. Caranya gimana Bu Aisyah? Caranya adalah 1, paham dulu bahwa dia memang watak yang introvert, yang jenis perfect atau jenis pemikir. Itu dulu. Karena kalau nggak paham, kita berantem terus gara-gara itu. Ya. 2, ya, anak perfect, kalau dia ngomong sama kita, dia nggak suka kita anggap angin lalu. Dia nggak mau kalau dia lagi curhat sama ibunya, ibunya menanggapi dengan asal lalu, sambil lalu, atau ketawa. Itu nggak suka. Nggak suka deh. Ya. Jadi harus serius. Tapi kadang susah. Kita pun kadang-kadang geli lihat mimik wajah dia yang serius itu. Jadi pengen ketawa. Tapi dengan ketawa dia kesel lagi. Gitu. Ya. Nah. Kemudian apalagi langkah berikutnya, ajarkan dia juga bahwa tidak semua orang atau lingkungan bisa mengikuti kemauan dia secara perfeksionis. Itu memang diajarin. Tentunya dengan cara yang baik. Karena anak perfeksionis itu di otaknya selalu nanyanya kenapa, 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 kenapa. Maka jawab karena, maka, karena. Itu jawabnya gitu. Ya, karena memang anak perfeksionis ini selalu bertanya, detail lagi, detail. Tapi jangan salah, anak perfeksionis ini yang akan sayang sama keluarga. Dia akan peduli banget sama ibunya, peduli sama keluarga. Kalaupun nanti dia sudah berumah tangga, dia akan cari rumah dekat ibunya tuh. Ya, dia akan care banget sama keluarga, sama ibunya dan keluarga dia. Ini anak perfeksionis. Hanya memang jadinya detail banget ya. Ya. Terus laki Bu Aisyah, ya memang ada yang begitu. Ada 20% laki-laki yang wataknya seperti ini. It's okay, nggak apa-apa, kan bagus Bu. Cuman ajarin dikit-dikit bahwa ya boleh sempurna, tapi tidak bisa semua orang mengerti kamu. Paling gitu aja, ya. Iya. Kira-kira begitu Bu Kiti. Ya, udah semua kayaknya ya dijawab ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Kiti. Oke, baik. Bu dokter, ini sudah 5.30, tapi masih ada 4 pertanyaan penting lainnya. Nggak apa-apa ya, Bu dokter, ya? Oke, okay, ya, baik-baik. Boleh okay. Di dulu, ya, semuanya di... Saya share, ya. Nah, oke. Okay. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan SMP Mumtazah sekarang sedang membuka pendaftaran untuk siswa baru. Informasinya bisa dilihat di chat, ya. Jadi bisa langsung klik. Oke, okay, Bu Aisyah, ini pertanyaan pertama. Bagaimana cara mempertahankan emosi kita di saat emosi sudah berada di zona ikhlas? Zona ikhlas nih. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana trik mengatasi jika waktu bermain dirasa sudah cukup banyak nih? Mungkin selama pandemi kan mungkin orang tua melihat kayaknya anaknya main terus nih ya Bu Aisyah ya. Nah si anak ini masih perlu motivasi untuk belajar bagi anak laki-laki usia 8 tahun. Kemudian ada juga ini yang anak tunggal
bagaimana cara mengembangkan kemampuan sosialisasi anak di masa pandemi. Karena kan di rumah aja nih ya Bu Aisyah ya. Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan titipan dari teachers kita. Sejak kapankah kita bisa mengajarkan anak-anak perasaan sedih, kecewa, dan bahagia agar di kehidupan nanti anak-anak bisa menghandle perasaannya dengan baik. Ini ada satu pertanyaan, ini mungkin lebih kepada kasus nyata nih Bu Aisyah. Jadi ada orang tua yang sedang work from home, punya anak umur 9 dan 4 tahun. Jadi kalau ibunya mungkin lagi meeting, nah adiknya yang umur 4 tahun diajarin nih sama kakaknya umur 9 tahun. Nah mungkin si kakak kurang sabar sehingga adiknya dimarahin, adiknya nangis, terus adiknya trauma deh belajar. Nah jadi gimana nih Bu Aisyah cara mengatasi kayaknya ini kejadian yang sering terjadi nih di rumah-rumah akhir-akhir ini ya, si kakak bantuin adiknya belajar. Nah silakan Bu Aisyah. Iya, Masya Allah. Iya, baik. Ini problematika kita semua ya ini ya. Bu Aisyah, kalau kita udah di zona ikhlas, gimana mempertahankannya ya? Ya, kita harus tahu dulu ya bahwa emosi itu naik turun memang. Nah, pada saat sudah di zona ikhlas, cara mempertahankannya, kita rasa dulu nih, lagi turun nggak ya? Lagi turun nggak ya? Kalau lagi turun lagi ya sudah, kita naikkan lagi, tarik nafas, istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, atau kita bilang sendiri sama diri ya, bismillah ya Allah, semangat, 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 ikhlas, ikhlas. Itu teknik itu juga bisa. Karena apa yang kita ucapkan kan jalan di badan. Ikhlas, 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 ikhlas. Nah, dia naik nanti. Pada saat kita men-self-therapy atau self-healing diri kita dengan kalimat-kalimat itu, dia naik ke atas. Ya. Tapi ingat memang selama 24 jam nggak melulu ada di mutmainah. Dia naik turun sedikit, turun lagi, makanya naikkan lagi. Turun lagi, naikkan lagi. Jadi Allah mau lihat pada saat turun, kita tetap ya istiqomah naikkan nggak gitu. Jadi bukan melulu istiqomah ada di situ, istiqomah menaikkannya nggak dengan menyebut Allah. Jadi itu yang ingin dilihat dan itu menjadi sebuah nilai, menjadi itulah disebutnya dapat pahala gitu. Ya kita istiqomah nggak sebut nama Allah untuk menaikkan, kita istighfar kah, istirja kah, tahlil kah, ya atau baca Quran kah. Nah itu istiqomahnya sebetulnya, istiqomah ikhtiarnya. Ya kemudian gimana ya ini bermain rasanya cukup. Nah ini sebetulnya kita harus punya budaya untuk ngobrol sama anak sebulan sekali gitu. Saya ya alhamdulillah karena mungkin karena dulu anaknya banyak, terus ya sekarang juga tetap anaknya banyak, cuman dulu karena ngurus narkoba, artinya gini, saya karena setiap hari lihat anak pakai narkoba dan salah satunya adalah pola pengasuhan orang tua, maka saya mencoba untuk belajar bagaimana jadi parenting yang milenial dan berdasarkan prophet parenting ya. Jadi kita rupanya harus punya budaya sebulan sekali berdua sama anak aja tuh. Nggak usah lama, bareng 2 jam, 3 jam, 2 jam aja lagi. Ya. Untuk apa? Untuk ngobroli soal ini. Mau main apa, berapa lama mainnya. Dan itu nggak bisa satu kali, Bunda. Per bulan. Saya dulu punya habit atau sengaja punya budaya, setiap anak, saya ketemu, saya jemput dia, karena saya kerja ya, saya jemput dia ke sekolah, mulai dari TK loh. Sekolah sampai nanti dia ya SMA biasanya, atau sampai SMP, paling enggak sampai situ. Setiap bulan jemput dia. Karena dia anak laki, saya ingatkan ya, kalau anak laki, pantang nasehati anak laki dalam keadaan perut lapar. Ajak ngobrol anak laki dalam keadaan kondisi makan. Itu anak laki. Yang punya anak laki ya, Bun? Ya, nah. Kemudian ajak ngobrol itu. Saya biasanya karena nggak bisa masak, saya ajak satu-satu anak ini pergi ke restoran. Suruh pilih dia. Mau makan mana, nak? Paling sering tuh punten. Ini bukan di endorse ya, cuman sebut aja Pizza Hut paling sering tuh. Ya. Karena saya kasih tahu juga, ini ibu cukupnya Pizza Hut ya. Ya agak-agak besaran dikit, ya carinya di Sushi Tei gitu ya. Nah, disitulah kesempatan saya ngomong sama itu anak, terus membahas peraturan-peraturan, dan merevisi peraturan yang sebelumnya. Makanya harus punya catatan. Kalau anaknya banyak ya, kalau anaknya satu, alhamdulillah. Punya catatan. Lanang, nanti kamu main game online Dotanya per hari mau berapa lama, nak? Kalau maunya anak tuh per hari 5 jam loh, Bu. Maunya anak. 1 jam aja deh, nak. Ibu main apaan itu Dota 1 jam? Akhirnya nego-nego-nego 2 jam. Atau ya 2 jam setengah pernah juga begitu. Gitu.
Oke ya, Ibu catat ya, Nak. Catat. Sampai rumah, saya perhatikan aja cara dia bermain. Nak, udah hampir 2 jam. Iya, Bu. Ternyata dia baru selesai 2 jam 40 menit. Catat, 2 jam 40 menit. Besok lagi, Nak, hampir 2 jam, Nak. Iya, Bu. Ternyata dia 2 jam 50 menit. Catat. Gitu aja catat. Terus kapan dibahasnya? Bulan depannya lagi. Kapan tuh, Bu Aisyah? Nah, supaya saya ingat, setiap anak itu ada tanggal miladnya. Jadi setiap bulan tanggal miladnya. Lanang itu kan lahir 18 Juni. Setiap bulan tanggal 18 saya jemput dia. Saya bawa dia makan, saya bahas apa yang mau saya kasih tahu. Dia juga bahas apa yang dia inginkan. Ini tuh kayak gitu. Jadi kita win-win solution. Ngomong apa maunya. Terus kita catat. Terus dibahasnya bulan depan. Karena kalau negur anak dan membahasnya pas lagi main, itu dia denial. Dia akan menolak. Dan akhirnya kita berantem. Mending catat fakta itu. Bahas bulan depan. Nak, kok Ibu perhatikan kamu hampir 3 jam ya, Nak ya? Nggak jadi 2 jam. Nah, barulah dia utarakan. Bu, main Dota nggak bisa 2 jam ternyata. Bu, please, aku minta tambahan waktu, Bu. Karena kita minta izinnya saja, itu lama, Bu, untuk minta izin keluar dari permainan itu tuh lama, Bu. Karena kalau kita langsung berhenti, gara-gara kita ibu suruh kita berhenti, kita akan dicap loser, pecundang. Dan ini bawa nama negara, Bu. Indonesia sering banget dianggap loser. Karena tiba-tiba berhenti, nggak minta izin. Oh gitu. Saya belajar dong. Harus belajar lah kondisi sekarang. Ya, membawa nama negara bukan lagi main basket, bukan lagi main bola, main game online Dota. Itu harus paham, Bu. Kalau kita tidak mau bertengkar terus sama anak, itu. Nanti Prio lain lagi. Prio tuh lahirnya 22 Juni. Tiap bulan tanggal 22, saya jemput dia. Itu lain lagi permintaannya tuh. Lain lagi nanti dia punya peraturan, regulasinya beda lagi. Makanya harus dicatat, karena anak banyak waktu itu. Terus begitu. Dan akhirnya ya, akhirnya sama-sama belajar. Dia belajar dan saya pun belajar. Bagaimana ya menghadapi kondisi-kondisi mereka. Ya. Karena banyak juga ibu-ibu bilang, saya udah bilang Bu Aisyah, saya sudah ngatur waktu, tapi ternyata cuma satu kali diomonginnya. Nggak mempan. Harus setiap bulan. Sampai nanti dia SMP, SMA paling enggak, mahasiswa dia sudah menjadi sebuah habit atau budaya. Dan kita sudah, alhamdulillah, sudah memberikan arahan-arahan selama itu. Gitu. Ya. Kemudian perasaan, oh punten, anak tunggal ya maksudnya tadi ya. Kalau anak tunggal memang anak spesial banget. Anak tunggal ini anak spesial banget. Ya. Jadi tentu orang tuanya lebih tegang memang. Saya paham itu. Anak mahal ini anak tunggal. Ya. Anak cuma satu-satunya kan maksudnya kan. Kalau nggak pulang anak satu-satunya itu pusing kita. Kalau anak 5, satu nggak pulang masih ada 4, Bu. masih banyak kita ya. Nah, jadi saya paham anak tunggal itu anak mahal. Jadi tentu orang tuanya makin lebih tegang. Nah, adapun sosialisasi di masa pandemi, kita memang harus sadar nggak bisa seperti dulu. Sampai kapan belum tahu. Nggak bisa memang. Makanya disebut new normal. Kita nggak tahu. Negara-negara lain tanya juga nggak tahu. Karena dia belum pernah melakukan ini. Orang ini 100 tahun sekali. Artinya apa? Artinya 100 tahun sekali kita nih umat yang dipilih oleh Allah merasakan yang namanya pandemi. Termasuk anak-anak kita. Itu aja harus tahu. Ya, bahwa sosialisasi hanya bisa lewat chattingan seperti ini. Gak bisa. Saya aja sama Mbak Aset belum pernah ketemu lagi ya Mbak sama 9 bulan tuh. Ya, kalau sama Mbak Amel masih. Itu pun karena kita terpaksa harus ketemu kan gitu. Ya, jadi memang mau nggak mau pandemi yang aman lewat begini, lewat virtual. Ya, terus bagaimana perasaan sedih itu di umur berapa? Dari kecil udah bisa, dari dia bayi aja sudah bisa. Kamu lagi sedih ya, Nak. Kamu lagi seneng ya, termasuk lagi seneng harus diomongin. Oh, kamu lagi seneng, masya Allah, anak bunda lagi happy, barakallah kan gitu. Ya. Atau misalnya dia lagi tiba-tiba bayi nangis, kenapa ini? Oh, anak bunda mungkin lagi sedih ya, popoknya basah ya. Itu udah mulai dari kecil ya, apalagi nanti SD, SMP, SMA, dari kecil, dari bayi ya. Kemudian, wah, ini yang unik nih ya. Ini ada namanya ya, ada upaya kakak mau ngajarin adik, itu kita bersyukur dulu. Alhamdulillah kakaknya mau ngajarin adik, namanya juga masih kecil. Masih belum tahu bagaimana memanage emosi. Jangankan dia, kita aja baru belajar juga kan manajemen emosi. Artinya kita bilang terima kasih kakak dulu. Kakak terima kasih ya. Tadi udah mau belajar ngajarin adek. Ya. Dan
kita ya pada saat anak bertengkar itu ada satu momen untuk anak itu belajar problem solving sebetulnya. Ya kan? Kita memang panik nih lagi meeting dia nangis. Ya, makanya kita langsung tuh kalau lagi meeting mute-kan kita punya suara, minta tolong ada orang di rumah enggak? Ya, untuk handle dulu atau kita ya izin sebentar, matikan dulu video, datangi dulu anak pada adiknya ya. Kita bawa salah satu adiknya dulu ya, peluk kah atau apa. Kan kalau kita meeting, kalau kita nggak mimpin rapat kan kita hanya mendengarkan, kita bisa minta izin. Itu pun kalau misalnya kita mimpin rapat, kita langsung bilang, saya minta izin sebentar aja ya. Langsung semua mute-mute, minta tolong siapa yang handle. Makanya kalau kita lagi meeting virtual, harus ada backup kita, wakil kita. Kalau kita pimpin rapat, kita harus kasih tahu. Karena ibu-ibu loh. Ibu-ibu tuh beda dengan bapak-bapak. Ibu-ibu kalau ada kondisi darurat rumah, dia harus berhenti atas yang rumah dulu. Makanya minta wakil kita untuk lanjutin sebentar ya, kita chatting secara private, lanjutin sebentar ya, anakku nangis. Begitu emang. Nah, pada saat kita nangin anak, baru kita peluk dan ada apa, Kak? Aku tadi udah ajarin dia, cuma dia nggak ngerti-ngerti. Kakak, terima kasih ya mau ngajarin adek ya. Mungkin adek belum ngerti, butuh harus 3 kali dijelasin. Terima kasih ya, Kak. Pokoknya bilang dulu terima kasih sama kakaknya, udah. Jadi kakak sekarang lanjut belajar aja ya. Adek kita peluk nggak? Ya, peluk, baru elus-elus. Kalau dia masih nangis ya sudah nangis aja. Ya, kalau udah sedikit nangis barang 5 menit 10 menit kan udah enak gitu. Sebentar ya, Dek ya. Bunda harus rapat ya, Bunda. Demenulik. Atau ambilin minum. Anak nangis itu supaya dia enak perasaannya kasih minum. Ya, itu teknik-teknik terapi juga. Ya. Paling kayak gitu, Bun. Memang kita kalau jadi ibu-ibu dan yang bekerja nomor satu harus kita sadar memang anak duluan, mau nggak mau. Jadi kalau saya pernah terapi diri saya kan kerja nih, kerjaan saya banyak banget. Terus anak saya sakit atau anak saya rewel, anak saya berantem. Saya harus bilang sama diri saya bahwa anak urus duluan. Aduh sibuk banget nih, kita kerjaan banyak. Terus saya ngomong sama diri saya, siapa suruh kerja? Siapa suruh kerja luaran? Itu bukan tugas utama kamu. Saya bilang gitu sama diri saya. Supaya apa? Supaya tambah ingat bahwa utamanya itu anak. Yusuf. Itu begitu emang. Mau gak mau. Suka gak suka. Begitulah posisi kita perempuan. Beda sama laki-laki. Beda. Ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini tadi bisa menjawab semuanya. Punten kalau belum lagi pas menjawabnya. Karena mungkin ini waktunya sudah mau menjelang maghrib ya. Iya, baik Bu Dokter. Alhamdulillah ya, antusias banget para orang tua yang bertanya nih. Mungkin masih banyak pertanyaan yang lain, tapi mungkin bisa di kesempatan yang lain. Insyaallah. Ternyata kompleks banget permasalahan dalam membimbing anak-anak di masa pandemi ini ya Bu Aisyah ya. Iya, yang penting dengan berakhirnya. Iya, benar. Yang penting tenang, ikhlas ya Bu ya, sabar ya. Dan sering-sering sharing sama teman-teman ya Bu ya. Iya. Jadi gini, ya. Ada penelitian, mungkin saya nggak bisa jelaskan panjang lebar, tapi kesimpulannya aja ya, kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Iya, benar. Kalau ibu senang, benar. Anak ya. 3 kali senang. Ibu gelisah, anak 3 kali gelisah. Ibu marah, anak 3 kali marah. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita menghadiri, gimana Bu? Yang ditenangkan diri kita. Diantaranya gitu kita. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti webinar hari ini orang tua kita harus janji ya, kita harus lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih memahami anak-anak kita. Gitu kan kata ibu tadi, kalau kita nggak paham permasalahan anak-anak, kita tidak bisa membantu memberikan solusi kepada mereka. Iya, betul. Insyaallah. Jadi ada terapi namanya, coba hening sebentar. Pada saat hening, tarik nafas, istighfar, supaya Allah kasih petunjuk. Ya. Karena kalau kita nggak hening itu lupa benar. Semua teknik-teknik itu lupa, semua pelajaran parenting lupa kalau nggak hening. Iya, benar. Ya baiklah, karena keterbatasan waktu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhirlah webinar bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Kerjasama antara MI Mumtaza dan PTMI Mumtaza. Jangan kapok ya Bu, nanti kalau kita panggil lagi ya. Bu Kiti, saya mau bilang terima kasih dulu ini banyak banget kiriman dari buat saya ini. Masya Allah, ini dari Masya Allah. Ini Mumtaza, ini ada cake, ya Allah. Wangi banget, wangi banget ininya nih, cake-nya nih. Gis cake ya, Alhamdulillah. Gis cake. Ya ini, terima kasih banyak. Terus apalagi ini, kue. Oh, ayam. Alhamdulillah. Ini sampai nih. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada ibu-ibu PTA. Terima kasih PTA. Alhamdulillah. Terus kopi, kopi 1000 mili. Ini andalan keluarga kami nih. Jadi kalau lagi resah gelisah anak-anak kita ngopi aja Yuna. Ayo Bu kita ngopi gitu. Iya. Buat parents yang pengen ngopi juga bisa langsung dipesan kepada Ibu Astrid. Terima kasih sponsor banyak. Sponsor acara webinar kita hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ibu Dokter cantik sharingnya hari ini. Insya Allah ilmunya dapat memberikan pencerahan dan pedoman bagi para orang tua dalam menghadapi anak-anak mereka di rumah selama pandemi ya Bu ya. Nah, dan insya Allah kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan membimbing mereka menuju masa depan yang cerah. Walaupun kita juga berharap pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Oke, saya pengen mengingatkan lagi, jangan lupa sekarang MI Mumtazah sedang membuka pendaftaran baru MI dan SMP-nya. Kalau MI-nya kuotanya tinggal 20% lagi, padahal ini baru bulan November. Jadi segera kalau ingin mendaftar. Dan tanggal 28 November kita akan ada webinar lagi nih yang diadakan oleh SMP Mumtazah dengan tema Prepare Your Kids for the Future. Sebelum saya benar-benar menutup hari ini, saya ingin mengajak para peserta webinar hari ini untuk membaca Al-Fatihah bagi teman, saudara, dan siapa saja, terutama untuk petugas nakes ya yang sedang berjuang melawan COVID-19. Al-Fatihah, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa agar COVID-19 bisa segera diatasi dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan teman-teman yang saat ini mungkin sedang diuji oleh COVID-19 agar bisa sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon pamit. Saya Kitty Filsiana sebagai MC pada webinar kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam memandu acara ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kitty. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Asyidawan. Ibu semuanya, ayah bunda, bapak ibu guru. Insya Allah sehat-sehat. Semoga bertemu kembali. Insya Allah, alhamdulillah. Mungkin nanti bertemu kembali offline ya Bu Aisyah ya di sekolah. Iya, insya Allah, insya Allah. Ke Mumtazah lagi ya. Alhamdulillah. Mumtazah lagi, ya. Baik, terima kasih semuanya. Mari pamit ya. Pamit Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peserta webinar yang ingin mendapatkan materi, jangan lupa mengisi absennya ya. Isi absen untuk mendapatkan sertifikat dan materi dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Agar nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah ya Bu ya. Oh iya, sebelum berakhir ini saya lupa ini ada sesi foto bareng, lupa. Jangan leave dulu ya, kita foto bareng dulu ya. Ibu Aisyah masih ada? Maafin ada yang kelupaan nih. Ibu, kita foto bareng dulu ya. Minta tolong videonya diaktifin, Bun. Video. Satu menit ya. Ya. Videonya tolong diaktifkan. Video. Oke, videonya minta tolong diaktifkan. Ya, videonya tolong diaktifkan ya. Kita foto bareng dulu ya semua. Ayo videonya ya. Diaktifkan. Oke, ntar ya. Don't forget. Ya. Senyum.
Bunda-bunda Kitty, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Congratulations. Cita dan asa Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja, harmoni ilmu serta langkah hening dan suci. Saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya, karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa. Islam iman tiang utama, hati dan cinta modal dasarnya, cetak pemimpin bersahaja, harmoni ilmu serta langkah hening dan suci. Saat ibadah teguh dan kokoh dalam sikapnya, karakter manusia utama, abdikan jiwa raga, satukan semua cita untuk membangun bangsa. Kita mau foto? Ayo panitia foto.